The advertised prices may not include all fees. As consumers, we need to pay close attention to labels, reviews, charges, and condition before making a purchase. We have the right to accurate and clear information and can also demand more detailed explanation from the businesses. Businesses should provide descriptions that do not mislead consumers. They should correct misunderstandings or false information. And provide proper compensation to consumers if needed. If businesses make false claims, consumers can report this to the Consumer Protection Agency or relevant authorities. They may be able to ask the business to take down or amend the advertisement and sanction the business if necessary. Information about the authorities in charge of consumer protection in ASEAN can be found on the website of the ASEAN Committee on Consumer Protection, or the ACCP. If businesses are trading fairly, consumers in ASEAN will be able to shop with ease and confidence. Advertisements play an important role in our everyday lives. They inform us about products and services in the market and greatly influence our purchasing decisions. However, sometimes these advertisements may be inaccurate, exaggerated, or misleading. Some illustrations may not match the offered services, while some products may not possess the qualifications or benefits they claim to have. For example, for our health. Similarly, processed food products may not contain the ingredients listed on the label or have harmful substances. Other products may be advertised different from their actual size. And sometimes, the advertised prices may not include all fees. As consumers, we need to pay close attention to labels, reviews, charges, and condition. Before making a purchase, we have the right to accurate and clear information and can also demand more detailed explanation from the businesses. Businesses should provide descriptions that do not mislead consumers. They should correct misunderstandings or false information and provide proper compensation to consumers if needed. If businesses make false claims, consumers can report this to the Consumer Protection Agency or relevant authorities. They may be able to ask the business to take down or amend the advertisement and sanction the business if necessary. Information about the authorities in charge of consumer protection in ASEAN can be found on the website of the ASEAN Committee on Consumer Protection or the ACCP. If businesses are trading fairly, consumers in ASEAN will be able to shop with ease and confidence. Advertisements play an important role in our everyday lives. They inform us about products and services in the market and greatly influence our purchasing decisions. However, sometimes these advertisements may be inaccurate, exaggerated, or misleading. Some illustrations may not match the offered services, while some products may not possess the qualifications or benefits they claim to have. For example, for our health. Similarly, processed food products may not contain the ingredients listed on the label or have harmful substances. Other products may be advertised different from their actual size. And sometimes, the advertised prices may not include all fees. As consumers, we need to pay close attention to labels, reviews, charges, and condition. Before making a purchase, we have the right to accurate and clear information and can also demand more detailed explanation from the businesses. Businesses should provide descriptions that do not mislead consumers. They should correct misunderstandings or false information and provide proper compensation to consumers if needed. If businesses make false claims, consumers can report this to the Consumer Protection Agency or relevant authorities. They may be able to ask the business to take down or amend the advertisement and sanction the business if necessary. Information about the authorities in charge of consumer protection in ASEAN can be found on the website of the ASEAN Committee on Consumer Protection or the ACCP. If businesses are trading fairly, consumers in ASEAN will be able to shop with ease and confidence. Advertisements play an important role in our everyday lives. They inform us about products and services in the market and greatly influence our purchasing decisions. However, sometimes these advertisements may be inaccurate, exaggerated, or misleading. Some illustrations may not match the offered services, while some Some products may not possess the qualifications or benefits they claim to have, for example, for our health. Similarly, processed food products may not contain the ingredients listed on the label or have harmful substances. Other products may be advertised different from their actual size. And sometimes, the advertised prices may not include all fees. As consumers, we need to pay close attention to labels, reviews, charges, and condition before making a purchase. We have the right to accurate and clear information and can also demand more detailed explanation from the businesses. Businesses should provide descriptions that do not mislead consumers. They should correct misunderstandings or false information and provide proper compensation to consumers if needed. If businesses make false claims, consumers can report this to the Consumer Protection Agency or relevant authorities. They may be able to ask the business to take down or amend the advertisement and sanction the business if necessary. Information about the authorities in charge of consumer protection in ASEAN can be found on the website of the ASEAN Committee on Consumer Protection or the ACCP. If businesses are trading fairly, consumers in ASEAN will be able to shop with ease and confidence. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di acara webinar peluncuran studi produk hijau untuk konsumen hijau melindungi konsumen dari greenwashing. Acara ini diselenggarakan oleh GIZ melalui proyek Consumer Protection in ASEAN atau Protect bekerjasama dengan Indonesian Center for Environmental Law atau ICEL pertama-tama kami mengucapkan selamat datang kepada narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini yang pertama ada mbak Ceni Wongkar dari Aisel kemudian ada ibu Diahwati Agustayani dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan ada bapak Tubagus Haryo Karpianto dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI serta tentunya selamat bergabung juga kepada moderator kita yaitu ada Mbak Prilia Kartika Apsari dari Aisel. Dan selamat pagi kami ucapkan kepada para peserta yang telah bergabung baik melalui platform Zoom atau YouTube secara live. Sebelumnya perkenalkan saya Alhayu Syafira yang akan memandu acara kita pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya membacakan tata tertib acara kita pada hari ini, yaitu yang pertama: selama mengikuti acara, peserta diharapkan untuk menonaktifkan suara. Selanjutnya, peserta diharapkan dapat menggunakan format nama, underscore instansi, underscore pertanyaan untuk nama pembicara. Ketika menuliskan pertanyaannya melalui fitur atau kolom chat yang tersedia baik melalui platform Zoom maupun fitur live chat di YouTube secara live. Sesi tanya jawab akan dibuka setelah sesi pemaparan dan tanggapan dari narasumber selesai. Demikian tata tertib hari ini, mohon diindahkan secara baik demi kelancaran acara ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara ini bertujuan untuk meluncurkan studi yang telah diampu oleh ISEL dan didukung oleh GIZ yang berjudul "Telaah Kebijakan Sustainable Consumption and Production atau SCP dalam merespons fenomena greenwashing di Indonesia pada era e-commerce, sekaligus meningkatkan pengetahuan konsumen terkait praktik greenwashing dan uh, meningkatkan Rekomendasi perlindungan konsumen dari praktik greenwashing kepada para pemangku kepentingan dan kebijakan. Sebelum kita memasuki rangkaian diskusi kita hari ini, mari bersama-sama kita tonton video singkat tentang topik webinar hari ini. Bapak dan Ibu, baru saja kita simak video singkat yang semoga dapat memberikan gambaran awal tentang topik webinar hari ini. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari perwakilan GIZ, yaitu Ibu Sita Zimpel, selaku Principal Advisor Proyek Consumer Protection in ASEAN atau PROTEC. Kepada Ibu Sita, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih, Tira. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, salam sejahtera, salam hijau bagi kita semua. Sekali lagi perkenalkan nama saya Zita Simple, saya adalah Principal Advisor untuk proyek ASEAN Jerman dengan judul Consumer Protection in ASEAN atau Protect. Sebagai perwakilan dari GZ, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Indonesian Center for Environmental Law atau ICEL atas kerjasamanya yang sangat bermanfaat dan yang kami berharap akan juga meningkatkan kesadaran, dan pemahaman konsumen Indonesia terhadap fenomena greenwashing. Sebelum masuk ke agenda yang lebih bersubstansi, yaitu hasil studi greenwashing dan diskusi dengan beberapa narasumber kami, izin saya menyampaikan sedikit pengalaman tentang GIZ dan kontribusi kami terhadap penguatan sistem perlindungan konsumen di negara-negara ASEAN. Melalui proyek PROTECT yang didanai oleh pemerintah Jerman, kami di Giset berupaya memperkuat sistem pelindungan konsumen dengan beberapa macam pendekatan, antara lain: reformasi kebijakan, capacity building, dan tentu saja fasilitasi dialog antar pemangku kepentingan dan dialog antar negara. Semua ini dilaksanakan dalam rangka integrasi ekonomi regional di ASEAN demi membantu dan mendorong pasar di mana kepentingan konsumen dan kepentingan pelaku usaha diprioritaskan secara berimbang. Nah, pada hari ini, ISEL dan GISET bergabung untuk membahas salah satu topik yang mungkin lumayan baru dalam konteks pelindungan konsumen di Indonesia, yaitu greenwashing. Seperti baru saja ditayangkan di teaser video singkat kami, permintaan konsumen di banyak negara atas barang dan jasa yang berkelanjutan atau ramah lingkungan makin meningkat terutama dalam beberapa tahun terakhir. Tren ini mungkin paling menonjol antara generasi muda dan kelas menengah di daerah perkotaan. Di Indonesia dan negara-negara ASEAN pun sekarang ini ada kenaikan jumlah konsumen yang saat belanja siap untuk mengubah kebiasaan lama demi kepentingan sustainable consumption. Menurut hasil survei WWF Indonesia dan Nielsen di tahun 2017, sebanyak 43 persen responden berusia antara 15 dan 45 tahun bersedia mengkonsumsi produk ramah lingkungan walaupun harganya sedikit lebih tinggi. Akan tetapi, mayoritas konsumen di negara ini masih tetap mengutamakan harga serta kenyamanan atau convenience jika mengambil keputusan pembelian sehari-hari. Dan tidak hanya itu saja, konsumen yang benar-benar berniat untuk membeli produk hijau seringkali bingung bagaimana cara menilai produk yang sesuai dengan eco label. Bahkan, pelaku usaha sering menghadapi tantangan dalam menemui standar atau syarat-syarat teknis lain untuk produksi dan konsumsi berkelanjutan. Adapun pelaku usaha yang dengan sengaja melakukan praktik greenwashing justru untuk menyesatkan konsumen. Seperti tadi saya sudah bilang, di Indonesia soal greenwashing memang belum begitu dikenal atau dipahami oleh konsumen, ini tidak berarti bahwa tidak ada sama sekali pelaku usaha yang melebih-lebihkan manfaat atau dampak produk-produk mereka yang seharusnya hijau. Oleh karena itu, edukasi dan pemberdayaan publik sangat diperlukan. Mungkin perlu disertai juga dengan bimbingan yang lebih transparan untuk pelaku usaha. Belajar dari pengalaman di negara-negara lain, misalnya di Eropa, berusaha keras juga dibutuhkan untuk memperkuat kerangka hukum supaya konsumen dilindungi dari greenwashing. Kami senang sekali bahwa di webinar hari ini kita bisa bersama-sama bincang tentang apa persisnya greenwashing dan bagaimana praktik-praktik greenwashing lebih mudah dikenali dan lebih efektif dikendalikan. Kami sangat menanti paparan dengan wawasan dan rekomendasi dari Reset Icel yang akan diluncurkan di agenda berikutnya. Ini merupakan kick off dari diskusi tentang greenwashing dan hal-hal terkait hal-hal uh, terkait pelester, uh, pelestarian lingkungan hidup dan pelindungan konsumen. <tuh> Sekali lagi terima kasih kepada um, kedua peneliti ICEL, para narasumber dan audiens yang bergabung di Zoom maupun di YouTube. Uh, di sini selain perwakilan KLHK, YLKI dan Kemendak, ada juga beberapa pakar pelindungan konsumen, um, Prof. Yohanes Gunawan dan Prof. Benade Waluyo dan uh, kami senang sekali. Mungkin nanti ada diskusi interaktif mengenai soal ini. Um, ya, mungkin saya akhiri dengan terima kasih juga kepada semua rekan-rekan yang telah bekerja secara intensif di belakang layar untuk mewujudkan acara pagi ini. Mungkin demikian saja. Kembali lagi ke MC Mbak Fira, terima kasih. Terima kasih Ibu Sita atas sambutannya. Selanjutnya kita akan menuju ke agenda utama, yaitu pemaparan oleh Aisel dan tanggapan oleh para narasumber. Lang langsung saja kita undang moderator acara hari ini, yaitu Mbak Prilia Kartika Absari atau biasa dipanggil Mbak Prili. Mbak Prili ini memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia dan saat ini merupakan peneliti di ISEL. Beliau juga telah mempunyai berbagai pengalaman dalam mengadvokasi isu-isu terkait hak asasi manusia. Kepada Mbak Prili, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih banyak, Mbak Fira, sudah dipersilahkan. Selamat pagi lagi kepada para hadirin webinar peluncuran studi berjudul Produk Hijau untuk Konsumen Hijau Melindungi Konsumen dari Greenwashing. Saya akan memperkenalkan diri kembali sedikit, saya pria Kartika Apsari, dan seperti yang disebutkan tadi, saya adalah peneliti di Indonesian Center for Environmental Law atau ICEL, dan saya akan memandu webinar peluncuran studi pada hari ini sebagai moderator. Saya mengucapkan terima kasih kembali kepada para hadirin yang telah menyempatkan waktunya pada pagi hari ini untuk turut berpartisipasi pada webinar ini. Dan terima kasih pula saya ucapkan kepada para penanggap dan juga para pemapar yang telah berkenan untuk menyampaikan materi diskusi pada hari ini. Kemudian saya ingin mengingatkan sedikit bagi para hadirin untuk bisa langsung menuliskan pertanyaan di kolom chat terkait materi yang akan disampaikan nanti oleh para narasumber pada hari ini dengan format pertanyaan dan kemudian pertanyaan diajukan kepada siapa. Baiklah, untuk memulai diskusi pada hari ini, saya akan menyampaikan sedikit Kasex BNI terbakang biaya webinar peluncuran studi berjudul Produk Hijau untuk Konsumen Hijau Konsumen dari Greenwashing. Sekitar beberapa dekade ke belakang terjadi peningkatan pahaman masyarakat mengenai keberlanjutan lingkungan. Hal ini kemudian diikuti dengan meningkatnya permintaan konsumen atas produk hijau guna meningkatkan sistem produksi dan juga konsumen yang ramah lingkungan, yang kemudian dilihat sebagai kesempatan pemasaran yang baik bagi berbagai pihak. Namun pada praktiknya, produksi hijau dinilai membutuhkan sumber daya yang lebih dari produksi konvensional sehingga kemudian memicu praktik greenwashing. Greenwashing ini sendiri Greenwashing ini sendiri secara singkat merupakan bentuk pemberian informasi yang tidak sesuai dengan fakta dengan mengklaim atau melebih-lebihkan tingkat keramah lingkungannya melalui iklan dan pemasaran daripada mengurangi dampak lingkungan dalam proses produksinya. Yang kemudian praktik greenwashing ini memberikan banyak dampak negatif yang nanti akan dipaparkan oleh pemapar dan juga para penanggap kami. Maka dari itu, GIZ bersama dengan Indonesian Center for Environmental Law melihat adanya urgensi untuk melaksanakan webinar peluncuran studi berjudul Produk Hijau untuk Konsumen Hijau melindungi konsumen dari greenwashing untuk mendorong diskusi terkait landasan hukum dan kebijakan dalam perwujudan SCP dan perlindungan konsumen dalam respon fenomena greenwashing di Indonesia. Tanpa berlama-lagi, saya akan segera menyambut para narasumber yang telah hadir di antara kita pada hari ini. Selamat pagi Bapak dan Ibu, izinkan saya membacakan profil singkat para pemapar dan juga penanggung. Pertama, kita kehadiran narasumber yang akan memaparkan hasil studi kami yang berjudul telah kebijakan SCP dalam respon fenomena greenwashing di Indonesia pada era e-commerce. Yakni ada Mbak Ethel Greda Wongkar atau Chen Wongkar, beliau aktif dalam isu-isu sentral terkait tata kelola lingkungan hidup dan juga keadilan iklim. Mbak Ceni memperoleh gelar sarjana hukum dengan predikat cum laude dari Universitas Universitas Gajah Mada dan merupakan salah satu member dari Sakharov Fellows di bawah koordinasi Parlemen Eropa. Di Aisel, Ceni aktif sebagai kepala kepala divisi tata kelola lingkungan hidup dan keadilan iklim serta aktif dalam gerakan perwujudan keadilan iklim di Indonesia dan melakukan penelitian serta asistensi hukum terhadap penyusunan sejumlah peraturan di bidang lingkungan hidup dan perubahan iklim. Selain itu, Mbak Ceni juga aktif menjadi pembicara maupun penulis di sejumlah forum dan publikasi baik di skala internasional maupun nasional. Kemudian kami juga kehadiran dua penanggap yang sangat relevan dan memiliki kompetensi dalam bidang greenwashing. Yang pertama adalah Ibu Diahwati Agustayani, selamat pagi Ibu. Ibu Diahwati Agustayani, ST, adalah analisis ke, maaf analis kebijakan ahli muda di pusat fasilitas penerapan standar instrumen lingkungan hidup dan kehutanan, Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK. Ke Ibu Diahwati mempunyai gelar sarjana teknik kimia, sebelumnya beliau juga pernah menjadi narasumber dalam beberapa acara workshop dan juga. Dan yang terakhir adalah ada Bapak Tibagus Haryo Karbianto, selamat pagi Bapak. Beliau merupakan anggota pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI. Selain aktif di YLKI, beliau juga merupakan pendiri dari advokat di LBHyers. PRADI, Fakta Indonesia sebagai Lawyer Fellow di Southeast Asia, Tobacco Control Alliance, dan International Legal Consortium. Beliau juga merupakan pendiri Indonesian Tobacco Control Network, dan beliau memperoleh gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia, dan saat ini menjadi peneliti dan desain tamu di beberapa tempat seperti DRC UI, FKM FKMUI, dan juga SKSDUI. Baiklah tanpa berlama lagi akan segera saya panggilkan Mbak Cheni Wongkar selaku pemapar hasil studi Aisel pada hari ini yang berjudul telaah kebijakan SCP dalam merespons fenomena greenwashing di Indonesia pada era e-commerce kepada Mbak Cheni kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Prilly atas um, remarks-nya, um, dan selamat pagi juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah bergabung pada webinar pagi ini, dan salam hormat saya kepada Mbak Dia dari KLHK, selamat pagi Mbak Dia dan Pak Bagus dari YLKI. Terima kasih banyak Mbak Dia dan Pak um, Bagus sudah berkenan untuk bergabung pada webinar kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Jenny Wongkar, saya peneliti dan juga kepala divisi di Divisi Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Keadilan Iklim di ISEL. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan hasil studi bersama atau joint study dari ISEL dan juga GIZ yang bertajuk telah kebijakan Sustainable Consumption and Production atau SCP dalam respon fenomena greenwashing di Indonesia. Baik, langsung saja pertama-tama saya akan memaparkan um, terkait dengan kerangka kebijakan SCP di Indonesia terlebih dahulu. Uh, boleh next slide. Ya lalu kemudian saya akan masuk kepada mengenal greenwashing begitu um, dan Ya, ada masuk pada mengenal greenwashing dan kemudian bagaimana studi komparatif yang bisa kita lakukan, terutama terhadap Amerika Serikat dan Inggris. Dan terakhir akan uh, saya coba paparkan secara singkat mengenai rekomendasi ke depan yang perlu dilakukan secara bersama-sama. Masuk pada uh, agenda utama tentang kerangka kebijakan SGP. Ya. Uh, Bapak Ibu, jadi sebenarnya sustainable consumption atau production atau SCP menurut UN Environment adalah konsep yang bertujuan untuk meminimalisir dampak negatif bagi lingkungan dari sistem konsumsi dan produksi dengan juga mempertimbangkan semua tahapan siklus hidup produk dan layanan tersebut sandel tetap mempromosikan dan memperhatikan kualitas uh, lingkungan yang lingkungan hidup yang baik dan juga sehat. Dalam konteks um, sustainable development goals SCP ini kemudian dimasukkan dalam poin ke-12 uh, dengan tema perwujudan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Dan di Indonesia sendiri kemudian SCP ini ditujukan untuk kemudian uh, melakukan perubahan secara terpadu dan sistematis guna pencapaian kegiatan konsumsi dan produksi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan oleh semua pemangku kepentingan. Hal ini mencakup, um, misalnya efisiensi sumber daya alam, kemudian masyarakat memiliki informasi yang relevan dan kesadaran dalam pembangunan gaya hidup yang selaras dengan alam dan lingkungan hidup, juga untuk mengurangi produksi limbah sepanjang siklus hidupnya, dan juga mendorong perusahaan untuk melakukan praktik-praktik berkelanjutan dan nah, uh, SCP ini karena sudah masuk dalam kaidah SDG begitu ya masuk juga dalam RPJMN dan terakhir di RPJMN 2020-2024 dengan agenda peningkatan kualitas lingkungan hidup oleh KLHK sendiri SCP ini didorong untuk kemudian mewujudkan terwujudnya resource efficiency, low carbon development strategy, green economy dan juga sir, eko sir circular economy sehingga begitu pentingnya poin ke-12 SDG pada hari ini untuk kita bicarakan karena juga secara langsung uh, bersumbang pada agenda-agenda um, perubahan iklim kita ke depan, dan kemudian. Um SDG ini sendiri diturunkan dalam berbagai program atau rencana strategis baik dari kementerian, lembaga maupun institusi dalam perwujudan SDGs ini sendiri di Indonesia. Seperti misalnya Bappenas yang memiliki program ekonomi sirkular atau green procurement atau pengadaan berkelanjutan, lalu KLHK memiliki program eco label, SPLK dan propernya misalnya lalu ada Kementerian Perindustrian dengan standar industri hijau, Kementerian Pertanian dengan ISPO, dan sebagainya. Uh, satu catatan kami uh, mengenai perwujudan SDP dalam. Kaidah SDG ini adalah bahwa uh, semua ini akan menjadi efektif atau enabling condition akan terwujud apabila pertama terjadi integrasi antar konsep-konsep uh, sejalan tersebut, begitu ya, dengan program-program antar kementerian yang banyak tadi, uh, dengan satu siklus bisnis dan proses oleh pemerintah, swasta dan masyarakat, gitu. Jadi ada satu konsep uh, dalam ekosistem yang terpadu, lalu kedua ada sistem informasi dan monitoring yang terintegrasi antar program dan kebijakan. Uh, lintas kementerian uh, lembaga dan institusi ini ini sudah menjadi satu hal yang baik di mana Bapak Nas menjadi leading dari pencapaian SDP uh, uh, SDG maksud saya sehingga juga bisa jadi satu satu um, langkah baik uh, langkah awal baik gitu ya untuk kemudian mewujudkan sistem informasi dan monitoring yang terintegrasi dan yang ketiga uh, tentunya diperlukan penyediaan data yang transparan dan akuntabel untuk meningkatkan uh, dan mengefektifkan kontrol sosial dari masyarakat selanjutnya saya masuk kepada um, greenwashing itu sendiri, jadi sebenarnya apa sih greenwashing itu dan uh, bagaimana ia berkembang. Secara singkat, uh, greenwashing ini sejatinya sebuah konsep yang berkembang um, secara global sejak tahun 1980 hingga 1990-an untuk menciptakan awal dari perusahaan-perusahaan yang untuk menciptakan citra bisnis, ramah lingkungan, uh, dan juga ramah terhadap kesehatan. Hal ini seiringnya uh, sejalan dengan meningkatnya pemahaman pada era tersebut uh, dari masyarakat dan juga keberpihakan masyarakat terhadap lingkungan hidup seiring dengan uh, juga banyak yang movement-movement terkait dengan lingkungan hidup pada era ini. Lalu kemudian apa yang dimaksud dengan greenwashing? Menurut studi dari Dalmas dan Rubano di tahun 2011, greenwashing sendiri ini merupakan suatu bentuk pemberian informasi yang tidak sesuai dengan fakta dengan mengklaim atau melebih-lebihkan tingkat keramahan lingkungannya. Melalui uh, iklan dan pemasaran daripada secara aktual Mengurangi dampak lingkungan hidup dalam proses produksinya, ya, dari hulu hingga hilir. Sehingga, klaim ramah lingkungan ini lebih dalam bentuk strategi pemasaran atau strategi marketing dibandingkan secara aktual dari perusahaan ini betul-betul mengurangi dampak lingkungannya nah uh, bagaimana mengidentifikasi greenwashing? TerraChoice di sini sangat baik sekali menjabarkan enam ciri dari greenwashing itu sendiri atau yang dikenal dengan six sins in green claim. pertama adalah dengan melakukan perdagangan yang tersembunyi atau hidden trade off. jadi ini biasanya men men menyiratkan bahwa produk tersebut adalah hijau berdasarkan satu aspek saja tanpa mempertimbangkan aspek-aspek penting lainnya yang mungkin jika dikumulasikan sebenarnya um, bisa dikatakan produk ini tidak hijau gitu ya, jadi dia hanya fokus pada satu aspek saja. Lalu kedua ada uh, no proof atau tidak ada bukti yang berdasar gitu ya, ini jelas jadi mengklaim sesuatu tapi tanpa bukti. Lalu yang ketiga melakukan klaim yang tidak jelas atau vok gitu ya, jadi memberikan multi interpretatif kepada konsumen. Lalu yang selanjutnya adalah irrelevant. Misalnya uh, suatu produk mengatakan uh, produk ini CFC free gitu ya, padahal sebenarnya CFC ini sudah tidak dilegalkan sejak tahun 1970an. Hal ini hanya bertujuan untuk membuat konsumen tertipu akan seolah-olah produknya itu environmental friendly. Nah kemudian selanjutnya ada uh, biasa dikatakan bentukan pilihan yang lebih tidak buruk dari dua buruk atau laser of to evils. Jadi misalnya uh, industri mobil yang juga kontributor besar gitu ya bagi CO2 namun beberapa tipe mobil mengklaim dirinya lebih hijau dibandingkan dengan lainnya gitu. Uh, jadi sebenarnya pada kalau misalnya kita bertumpu pada konsep dari hulu hingga hilir gitu ya uh, sistem produksi ini dia harus hijau uh, itu tidak terwujud gitu green claim ini karena dia hanya misalnya pada jenis produk ini saja tapi sepanjang siklus hidupnya sebenarnya dia juga menyumbangkan CO2 ada yang banyak gitu ya ke dalam lingkungan gitu lalu kemudian the fighting atau uh, sebenarnya lebih ke arah berbohong. Jadi misalnya mengarahkan uh, bahwa misalnya mobil yang diproduksinya tidak mengeluarkan karbon sama sekali begitu ya. Nah, itu juga ditanya pertama betulkah uh, kemudian dia benar-benar tidak mengeluarkan karbon sama sekali dan yang kedua dalam satu rantai siklus produksinya apakah betul tidak ada karbon yang dikeluarkan sama sekali itu. Karena uh, memberikan informasi yang setengah-setengah saja itu juga merupakan bentuk greenwashing. Nah, sebenarnya apa sih dampak dari greenwashing itu? Greenwashing itu kemudian akan melahirkan green consumer confusion, atau kemudian keadaan di mana konsumen mengalami kebingungan karena gagal menginterpretasikan informasi yang diperoleh berda berkaitan dengan manfaat dari produk tersebut atau jasa tersebut secara utuh. Akhirnya, um, selain kemudian menyesatkan ya secara jelas tapi juga bisa memperlambat terwujudnya konsumsi berkelanjutan ini yang kemudian menjadi poin 12 kunci dari SDGs kita. Mengapa ini menyesatkan? Karena sebenarnya seperti paparan di video awal ya, konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas, lengkap dan jujur dan juga benar gitu ya mengenai kondisi barang dan atau jasa yang diperdagangkan dan yang akan mereka beli. Sehingga uh, greenwashing ini menyebabkan informasi yang diterima konsumen mengenai klaim hijau menjadi tidak tepat dan justru merugikan konsumen sendiri. Nah, uh, setelah mengerti bagaimana dengan konsep greenwashing, selanjutnya bagaimana kemudian perlindungan hukum terhadap praktik greenwashing di Indonesia? Baik, jadi pertama-tama perlu disampaikan bahwa citra pengaturan greenwashing ini tidak dalam bentuk satu penormaan spesifik di Indonesia, gitu ya, satu penormaan spesifik dalam satu peraturan perundang-undangan, gitu. Melainkan dia terintegrasi dengan pasal-pasal terkait dengan perlindungan konsumen dan juga perlindungan lingkungan hidup. Untuk itu, sebenarnya menjadi relevan sekali untuk kita merujuk pada pengaturan konsumen, perlindungan konsumen, dan juga pengaturan PPLH, atau perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ketika kita membicarakan greenwashing di Indonesia. Pertama, kita lihat di dalam undang-undang perlindungan konsumen. Ya, sudah jelas disebutkan bahwa um, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur itu merupakan hak konsumen yang mendasar untuk dilindungi. Lalu kemudian pelaku usaha juga dilarang untuk memperdagangkan produk atau jasa dengan tidak sesuai dengan kondisi jaminan atau keistimewaan, sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, lalu atau keterangan barang dan jasa tersebut. Lalu pelaku usaha dilarang untuk menawarkan, mempromosikan secara tidak benar dan dilarang menyesatkan konsumen dengan seolah-olah barang tersebut telah memenuhi standar mutu tertentu. Next slide. Selain di Undang-Undang Perlindungan Konsumen, juga kita bisa lihat di Undang-Undang Penyiaran, misalnya, yang um, menyatakan bahwa siaran iklan dilarang untuk memuat promosi barang dan/atau jasa yang berlebih-lebih dan juga menyesatkan. Lalu di dalam undang-undang tentang uh, PPLH disebutkan bahwa pertama dari segi hak di mana masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sedetail dan sebenar mungkin gitu ya. Lalu kemudian dari segi kewajiban pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi uh, terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara akurat, terbuka dan tepat waktu. Dan kemudian uh, dari peraturan lain ada PP nomor 69 tahun 99 tentang label dan iklan pangan di mana dijelaskan bahwa label dan iklan itu harus benar dan tidak boleh menyesatkan dan juga setiap iklan wajib memuat keterangan secara benar dan uh, tidak menyesatkan baik dalam bentuk gambar, suara maupun pernyataan lainnya Lalu kemudian ketika kita bicara dengan era digitalisasi gitu ya, kita memiliki undang-undang ITE sebenarnya di pasal 28 telah dijabarkan bahwa setiap orang dilarang untuk menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen. Lalu kemudian lebih lanjut dalam peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019 disebutkan bahwa pelaku usaha wajib untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai subjek hukum um, Maupun mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan, gitu. Nah, apa sih informasi yang uh, benar dan jelas dan jujur ini, gitu ya? Kriterianya sebenarnya bisa dibagi menjadi uh, lima poin. Yang pertama adalah uh, benar dan akurat, gitu ya. Informasinya, kedua ada kesesuaian antara informasi antara iklan dengan juga fisik barang, ketiga uh, kelayakan konsumsi barang dan atau jasa, lalu ada legalitas barang atau jasa, dan juga kualitas harga dan aksesibilitas barang atau jasa itu sendiri. Itu seluruhnya sudah dirangkum dalam PP nomor 80 tahun 2019 ini. Selanjutnya saya masuk ke bagian selanjutnya mengenai studi komparatif uh, perlindungan konsumen dari greenwashing. Pertama kita lihat dari uh, Amerika Serikat. Jadi di Amerika Serikat ada suatu lembaga khusus bernama Federal Trade Commission yang dia memiliki fungsi untuk melindungi konsumen dari praktik menyesatkan, gitu ya, dari pasar, uh, dari Ya dari pasar gitu dan uh, apa yang mereka lakukan mereka akan memberikan peringatan uh, secara aktif kepada perusahaan-perusahaan yang disinyalir melakukan greenwashing dan juga uh, mereka menerbitkan guides for the use of environmental marketing claims gitu atau selanjutnya akan saya sebut dengan guideline. Nah uh, apa sih fungsi dari guideline ini? Jadi guideline ini merupakan suatu bentuk studi gitu ya yang menjabarkan tentang bagaimana greenwashing saat, uh, terjadi di Amerika Serikat dan uh, yang paling spesifik itu kemudian menjabarkan dengan membantu perusahaan untuk memahami limit dan boundaries dari model iklan apa saja yang bisa dilakukan dan tidak di dalam melakukan pemasaran produknya. Lalu kedua membantu menjabarkan batasan substansi klaim ramah lingkungan yang dapat dilakukan untuk mencegah uh, peli, um, praktik menyesatkan itu sendiri gitu. Dan yang ketiga membantu masyarakat untuk memahami bentuk-bentuk greenwashing dan bagaimana menghindarinya. Nah, substansi guideline ini kemudian diadopsi uh, jadi awalnya bentuknya studi gitu ya yang dikeluarkan oleh Federal Trade Commission, lalu kemudian um, substansinya kemudian diadopsi oleh beberapa negara-negara bagian di Amerika, utamanya untuk merespon uh, greenwashing dan pelindungan terhadap konsumen di negara-negara bagian itu sendiri. Jadi selain kemudian diadopsi uh, dalam rangkaian legislasi, tapi juga kemudian melahirkan um, pemahaman besar daripada masyarakat untuk kemudian masyarakat melakukan gugatan-gugatan hukum atau upaya-upaya hukum untuk um, Me, ketika mereka sudah memahami gitu ya haknya dan kemudian mereka tahu bahwa perusahaan ini melakukan greenwashing dan untuk mencegah hal itu akhirnya uh, mereka banyak melakukan upaya-upaya hukum pasca mereka teredukasi gitu dan bahkan sekarang upaya hukumnya berkembang hingga ke arah litigasi-litigasi perubahan iklim. Seperti yang misalnya terjadi di uh, kasus NYC versus uh, Exxon Shell BP dan American Petroleum Institute awalnya itu berangkat dari Greenwashing namun kemudian diekstensifikasi menjadi suatu bentuk litigasi perubahan iklim yang uh, bisa dibilang uh, landmark dan menjadi acuan bagi banyak negara. Selanjutnya di negara Inggris, sama seperti Amerika Serikat gitu ya, Inggris mempunyai satu badan yakni Competition and Market Authority atau CMA, dan dia juga menerbitkan studi tentang environmental claims on goods and services gitu. Dan mereka kemudian dalam substansi itu diterjemahkan lebih lanjut dalam undang-undang perlindungan konsumennya gitu ya, yakni beberapa poin penting pertama bahwa pengatur adanya pengaturan mengenai bagaimana pelaku bisnis menjabarkan informasi dalam iklan terkait dengan produk mereka mencakup apa aja yang sebaiknya tidak mereka katakan dalam memberikan pemahaman dan juga apa yang sebaiknya mereka uh, dapat atau boleh katakan. Kemudian um, ada juga terkait dengan hak konsumen untuk mendapatkan informasi selengkap mungkin gitu ya. Untuk mereka dapat membuat pilihan terkait informasi atau produk dan layanan yang akan mereka beli. Dan apa dan kemudian yang le, uh, lebih baik lagi mereka menjabarkan apa yang dimaksud dengan klaim yang baik. Klaim yang baik adalah yang pertama benar dan akurat, dia jelas dan tidak ambigu, tidak menghilangkan atau menyembunyikan informasi penting, membandingkan barang dan atau jasa um, dengan cara yang adil dan benar gitu ya. Uh, jadi uh, fair antar kompetitor, kemudian mempertimbangkan siklus hidup secara life cycle suatu produk uh, dalam menyediakan informasi ini saya rasa jadi satu poin yang sangat penting dan yang terakhir untuk uh, bahwa klaim tersebut dapat dibuktikan ini jika kita koneksikan dengan ciri-ciri um, dari greenwashing tadi dari TerraChoice, choice ini sebenarnya berfungsi untuk kemudian menanggula, uh, menanggulangi atau mencegah adanya um, terciptanya praktik-praktik tersebut. Yeah. Uh, Demikian uh, studi komparatifnya. Selanjutnya saya langsung akan ke rekomendasi depan. Pertama, um, berdasarkan paparan tersebut uh, di atas, saya merasa bahwa pertama perlu adanya studi komprehensif di Indonesia mengenai praktik greenwashing itu sendiri. Dari berbagai negara, kita belajar bahwa cara untuk mengangkat permasalahan ini dimulai dari terbitnya suatu studi komprehensif mengenai praktik greenwashing yang berkembang di negaranya. Studi ini sebagai dasar untuk pengambilan langkah untuk merekognisi. Pertama-tama, situasi dari greenwashing sendiri, namun juga untuk bisa mengambil langkah kebijakan strategis guna menjawab permasalahan greenwashing yang ada. jadi kami, kami menyadari bahwa studi kami baru studi awal, ya, sangat preliminary, sehingga butuh studi in untuk kemudian menggali uh, sejauh apa pemahaman para pihak berkepentingan, mencangkup konsumen, produsen, pengambil kebijakan di pemerintahan, bahkan aparat penegak hukum mengenai praktik dari greenwashing itu sendiri, dan ini menjadi penting sekali karena greenwashing tentunya tidak hanya akan berdampak pada tidak terpenuhinya. Um, sustainable consumption and production dalam poin 12 belas um, SDGs tadi, ya, tapi juga tidak tercapainya pengurangan emisi aktual yang saat ini menjadi perhatian atau concern kita bersama. Dan yang kedua adalah perlunya pembaruan peraturan perundang-undangan, um, di mana keberlanjutan lingkungan merupakan syarat utama dari uh, arus barang dan jasa. Mutu barang uh, sebaiknya harus menjamin standar baik dari baik dari segi desain, dari segi manufaktur maupun dari informasi yang diberikan yang telah sejalan dengan konsep keberlanjutan lingkungan itu sendiri. Maka dari itu, uh, baik dalam nanti revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun peraturan uh, sejalan lainnya sebaiknya terjalin atau, uh, integrasi atau konektivitas antara perlindungan hak konsumen dengan keberlanjutan dan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat itu sendiri. Karena pelindungan hak konsumen dari uh, greenwashing, baik dari tahap proses desain, produksi, hingga penyebaran informasi, uh, itu perlu ada dan perlu diberikan sanksi terhadap pelanggarnya. Sehingga sebaiknya uh, peraturan yang ada bisa menjabarkan bagaimana kriteria greenwashing, kemudian bagaimana penjabaran hak konsumen untuk mendapatkan informasi selengkap mungkin, lalu kemudian penjabaran klaim lingkungan yang dapat dan tidak boleh dilakukan. Gitu. Selanjutnya, yang tidak kalah pentingnya adalah penguatan pencegahan dan juga pengawasan. Ini menjadi penting, ya, untuk kemudian pemangku kebijakan melakukan sosialisasi terkait fenomena greenwashing dan penegasan hak konsumen dari greenwashing ini sendiri, berangkat dari studi yang sudah ada. Kemudian, bagaimana menginternalisasi anti-greenwashing tersebut ke dalam perusahaan, gitu ya, misalnya masuk ke dalam penilaian proper, lalu bagaimana? sebagai satu-satu program KLHK gitu ya, proper ini, dan kemudian bagaimana kriteria-kriteria anti-greenwashing yang uh, bisa di-report di dalam proper tersebut itu perlu dikunci gitu. Lalu kemudian bagaimana pengawasan aktif terhadap pelaku usaha yang berpotensi uh, melakukan greenwashing juga sebaiknya wajib dilakukan begitu ya, untuk kemudian secara aktif melihat bagaimana perkembangan greenwashing uh, dan juga mencegah uh, greenwashing itu sendiri terjadi dan yang terakhir adalah standar ketat dalam penyiaran dan periklanan termasuk dalam era dalam uh, situs-situs e-commerce gitu ya untuk mencegah potensi greenwashing ke depannya mungkin itu dulu uh, dari saya terima kasih banyak atas perhatian bapak ibu semua dan nanti kita bisa berdiskusi lebih banyak selanjutnya terima kasih saya kembalikan ke Pri. terima kasih banyak mbak Ceni untuk pemaparan hasil studi dari ICEL mengenai greenwashing mungkin kalau saya boleh sedikit menyimpulkan tadi mbak Ceni berangkat dari pemaparan mengenai sustainable consumption and production dan bagaimana kebijakannya di Indonesia dan mbak Ceni tadi menyebutkan bahwa SCP ini sendiri ditujukan untuk membuat suatu sistem konsumsi dan produksi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan namun tadi mbak Ceni juga menyebutkan bahwa tentunya ada beberapa enabling conditions yang perlu diperhatikan. Dan kemudian baca ini juga membahas mengenai greenwashing itu sendiri, bahwa greenwashing sebenarnya sudah dikenal dari tahun 1980 sampai 1990-an. Dan kemudian dari temuan Keperan Choice ada sekitar enam ciri-ciri dari greenwashing itu sendiri. Dan di Indonesia sendiri saat ini norma pengaturannya terintegrasi pada pengaturan terkait lingkungan hidup, yakni UU UU Perlindungan Konsumen dan beberapa UU lainnya terkait penyiaran dan juga label periklanan. Dan dari studi kami menemukan bahwa berdasarkan studi komparatif di Amerika Serikat dan juga di Inggris sudah ada suatu sistem yang lebih terpadu, yakni sudah ada secara kelembagaan sudah ada yakni Federal Trade Commission dan mereka juga menerbitkan guide to, uh, guides for the use of environmental marketing claims. Dan kalau di Inggris sudah ada Competition Mark and Market Authority dan mereka juga sudah menerbitkan environmental claims on Goods and services yang memang berfokus pada greenwashing. Dan dari rekomendasi dari rekomendasi yang disebutkan oleh Mbak Ceni, uh, rekomendasi untuk uh, key apa untuk way forwardnya mengenai greenwashing di Indonesia adalah yang pertama dibutuhkan studi komprehensif, yang berikutnya adalah pembaruan UU dan yang ketiga adalah penguatan pencegahan dan pengawasan mengenai greenwashing. Mungkin uh, terima kasih Mbak Ceni untuk pemaparannya. Kami akan lanjut ke Ibu Dia kepada Ibu Dia waktu dan tempat dipersilahkan Ibu. Ya, sebentar. Ya, terima kasih atas kesempatannya dari kami perkenalkan kami dari pusat fasilitasi ini harus pelan pelan ya karena panjang sekali nama apa nomenklatur unit kerja kami pusat fasilitasi penerapan standar instrumen lingkungan hidup dan kehutanan. Mungkin kalau yang sebelumnya kami adalah Pustan Lingbut, di mana Pustan Lingbut itu dari bawah sekjen. Saat ini di dalam struktur organisasi KLHK yang terbaru, kami dibesarkan jadi badan standarisasi instrumen lingkungan hidup dan kehutanan. Dan untuk aksi-aksi penerapan standar, itu arahnya ada di pusat fasilitasi penerapan standar instrumen lingkungan hidup dan Kehutanan. Terima kasih atas pemaparannya dari Mbak Jenny Wongkar Aisel yang semangat sekali dan saya mendengar mendengarkannya juga ikut semangat bahwa memang kita dapat merasakan sendiri praktek-praktek informasi yang tidak sesuai ini ada di mana saja ya, baik di media cetak, media sosial, apalagi ada yang di televisi, itu kadang-kadang kita juga saya pun akan bertanya-tanya apabila ada informasi yang tidak sesuai. Nah, berangkat dari harapan dari proyek JIC dan ISEL ini yang memberi amanah ke kami, KLHK, izinkan saya mungkin ada beberapa yang bisa saya sampaikan dari slide yang saya sampaikan ke Panitia. Ya, terima kasih Panitia. Uh, mungkin next uh, next slide. Saya juga mengangkat beberapa norma hukum yang terkait kami dalam melaksanakan tugas di dalam uh, mungkin teman-teman dari gaji KJES sangat familiar dengan uh, tipe apa kolabel uh, kualabel juga ada tipe 1 tipe 2, uh, tipe 2. nah di situ tuh semuanya tuh kan ada dasar hukumnya berangkat dari Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup dan kita ada Tata laksana peragistrasi kompetensi di situ baru turunannya selanjutnya adalah pencantuman logo eco label. Nah dari situ kita kemarin tahun 2017 sudah manca, apa, terbit mengenai instrumen ekonomi lingkungan. Lalu ada juga yang terbaru terakhir kemarin adalah tahun 2019 untuk tata cara penerapan label ramah lingkungan untuk pengadaan barang jasa ramah lingkungan. Nah ini kesemuanya itu berangkat uh, dari kami dari sisi pemerintah bagaimana sih kita caranya membeli declare yang uh, bertanggung jawab. Nah dari sini akhirnya kita kan sudah meratifikasi mengadopsi ISO terkait tentang dimulai dari lembaga lalu mekanisme lalu bagaimana skema skema itu. Jadi terbitlah eco label eco label ini. Next slide mungkin Mbak bisa atau siapa. Nah, saya jelaskan dulu peran faster dulu. Di sini kami menjalankan standar-standar yang ada yang sudah diterbitkan dari selama ini kita punya. Kita ada kurang lebih 460 standar lingkungan dan kehutanan yang sudah kita miliki yang sebelumnya Pustan ikut sudah berhasil menerbitkan SNI tersebut. Nah, dan juga kita melanjalankan instrumen-instrumen bagaimana caranya standar itu dapat diterapkan. Nah, di sini kita sekarang ada dua bidang. Di mana ada satu bidang yang untuk fasilitasi dan registrasi di mana available itu kita lakukan. Lalu yang kedua, setelah kita lakukan registrasi tentu harus dilakukan monitor ya untuk kita melakukan evaluasi dan juga bagaimana penerapannya sesuai atau tidak. Sekarang kita ada bidang monef dan pelaporan. Mudah-mudahan ini semua bisa dijalankan dengan baik, dengan harapan bahwa hal pusat fasilitasi dan registrasi lebih di pelayanan, di mana di situ juga kita wajib melakukan layanan terkait tentang standar, kita juga wajib melakukan standarisasi, untuk didiseminisasikan, untuk disosialisasikan, untuk melakukan pendampingan dan bimtek. Nah di bidang monef untuk laporan itu harus mampu melakukan perumusan kebijakan, perencanaan, terus efektivitas penerapan standar. Ini kita bekerja sama dengan internal di BSI Laka di mana kita ada balai-balai besar, ada PT Tujuannya untuk peningkatan penerapan standar. Nah, kita tuh Uh, ada NSPK ya, NSPK itu ada norma, standar, prosedur, kriteria. Di mana payung hukumnya adalah PP nomor 22 tahun 2001, PP 23 tahun 2021, SDGs, dan circular Economy. Mungkin terlalu ini ya, terlalu luas, tapi kita kerucutin lagi. Next slide. <laughs> uh, Eko label itu sendiri adalah sifatnya sukarela sehingga eh, dia bersifat proaktif sukarela sehingga program ini dikembangkan dalam upaya untuk memperbaiki kualitas lingkungan dari sisi produksi dan konsumsi suatu produk yang lebih bertanggung jawab. Di mana di dalam melakukan skema ini kita menunjuk lembaga-lembaga eh, yang sudah eh, mempunyai akreditasi dari KAN untuk melakukan verifikasi. Nah, ini semua skema-skema ini bisa diakses ya. Di, kita punya nanti di akhir slide ini ada tentang bagaimana mengakses informasi untuk ini semua. Itu ada labelnya, kalau tipe 1 itu seperti ini, daun, dua daun. Lalu ada skema label tipe 2, bisa lanjut yang selanjutnya ini yang tipe 2. Kalau tipe 2 itu tidak multi di standar dan tidak merujuk pada SNI, tapi ini bisa klaimnya secara klaim sesuai deklarasi. Nah, ini semua juga diberikannya untuk verifikasinya ke lembaga verifikasi, bukan di kami. Kami hanya kalau sudah selesai di uji di lembaga verifikasi, hasilnya disampaikan kepada kami, kalau memang sesuai, ya kita berikan persetujuan untuk pencantuman Ekuivalen, lambangnya agak berbeda daripada tipe satu. Jadi untuk menandai perbedaannya itu ada beda logo. Jadi kita tahu itu tipe satu atau tipe dua. Rujukan peraturannya juga kalau saya melihat membaca bagaimana peran pemerintah melakukan pengawasan standar instrumen dan nomor tiga apalagi lebih susah lagi karena kita belum menyampaikan masalah greenwashing. Uh, Sosial yang sifatnya dugaan potensial perusahaan terbukti melakukan greenwashing apa saja. Mungkin kita sama dengan Mbak Sheni Wongkar. Saya kalau merujuk dari beberapa perundangan juga saya merujuknya ke undang-undang 32 ya di mana pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, akurat, terbuka. Lalu juga terkait ecolabel juga kita juga tidak semua produk mereka kadang-kadang produsen memproduksi macam-macam produk, tapi yang dikasih label semua produk dikasih label, padahal yang dikasih produk spesifik itu saja gitu. Lalu ada undang nomor 8 tahun bilang di mana konsumen punya hak mendapatkan informasi secara jelas. Lalu juga itu ada pasal sanksi ya di undang-undang 99 untuk konsumen untuk pelaku usaha melanggar ketentuan dapat pidana ya Nah ini yang kita belum dapatkan di Indonesia ya kalau ada yang tidak sesuai dengan klaim belum ada yang pernah dituntut saya atau tahu teman-teman di -teman RKI mungkin yang lebih punya datanya. Lanjut next slide. Nah ini kalau Mbak Jenny atau teman-teman ISEL atau YLKI ingin tahu apa saja sih produk yang sudah di silakan mampir ke website kami kalau dulu namanya Pustan Lingkut ya, sekarang namanya Pusfaster. Website kami juga agak panjang nih, pusfaster.dslhk.dslhk.id. Silahkan diakses di informasinya. Semoga bermanfaat dan kita lanjut diskusi silahkan. Terima kasih Mbak Prilly. Terima kasih banyak dia untuk pemaparannya. Kalau saya boleh izin rangkum, tapi dia memaparkan bahwa pada tahun 2017 sebenarnya di KLHK sudah menerbitkan instrumen ekonomi lingkungan hidup. Kemudian pada tahun 2019 ada eco label yang bertujuan untuk memberikan standarisasi pada produk dan jasa. Dan di sini juga KLHK sudah mengadopsi ISO Uh, harapannya bisa untuk menegaskan standarisasi dari produk-produk uh, dan jasa yang ramah lingkungan tersebut. Dan di Pusfaster sendiri, sekarang sudah ada skema uh, mengenai data dan informasi hasil penetapan standar dan juga efektivitas dari penerapan standar itu sendiri. Dan sebenarnya sekarang juga di KLHK sudah ada kebijakan mengenai eco label, walaupun sifatnya masih sukarela. Uh, yang harapannya kedepannya bisa semakin dipertegas mungkinnya dia dan uh, di KLHK sendiri sudah ada juga lembaga verifikasi eco label yang kemudian menetapkan standarisasi dari eco label sendiri ini sendiri terhadap produk dan jasa. Uh, terima kasih banyak bu untuk pemaparan materinya. Sekarang kita akan lanjut ke tanggapan dari Bapak Bagus. Silakan Bapak Bagus waktu dan tempat dipersilakan Terima kasih. <tuh> terima kasih Mbak Prilly. Uh, suara saya terdengar terdengar jelas pak. Oke, okay. uh -huh. pertama-tama uh, kita beri apresiasi untuk teman-teman ICL yang sudah melakukan studi awal terkait dengan uh, apa fenomena uh, apa produk hijau dan fenomena uh, green washing dalam rangka perlindungan konsumen. Saya kira itu kita patut acungi uh, jempol. Dan saya kira uh, apa yang disampaikan tadi sih sebetulnya pengennya langsung ada ini loh contoh-contoh greenwashingnya produk mana karena kalau dari sisi konsumen biasanya konsumen akan coba lihat produk dan jasa yang tersaji di depan mereka mereka punya pilihan untuk memilih nah sebelum saya masuk ke tanggapan perkenalkan saya Tugandu Sarya Karbianto sehari-hari di pengurus harian YLKI dan e, perlu saya sampaikan e, di LKY, kita punya kredo. Ada tiga kredo, yaitu pertama adalah perlindungan konsumen. Kita membela kepentingan konsumen. Itu yang pertama, itu mandat kami. Terus yang kedua, sebetulnya membantu pemerintah. Jadi, Bu Dia dan teman-teman di KLHK, ayo kapan kita-kita bisa kolaborasi lebih lanjut untuk mewujudkan ini? Terus yang ketiga, sebetulnya adalah kita menghormati martabat dari e, pelaku usaha nah untuk melaksanakan tiga credo ini sebetulnya eh, kalau kita lihat isunya greenwashing saya kira ini termasuk isu yang eh, sangat baru seperti yang disinyalamen oleh teman-teman eh, tadi yang eh, dari ASEAN mengatakan itu eh, karena biasanya eh, trennya memang meningkat ya saya kira sejak 2014 itu sudah mulai trennya meningkat bahwa eh, konsumen Mau kok ngeluarin harga apa biaya lebih untuk mengkonsumsi produk barang dan jasa yang ramah lingkungan. Nah, persoalannya adalah bagaimana konsumen bisa mengetahui bahwa produk itu atau jasa itu adalah produk dan jasa yang ramah terhadap lingkungan. Tadi sudah disebutkan oleh Mbak Dia dari KLHK bahwa ada instrumen-instrumen untuk melihat itu, ada tanda-tandanya yaitu berupa eco label dan dari label itulah konsumen diharapkan bisa memilih menentukan, misalnya ada produk yang barangnya sama itu, tapi satu ada eco labelnya satunya enggak, nah. Konsumen hijau eh, tidak akan ragu-ragu sebetulnya untuk memilih yang ada eco labelnya, walaupun mungkin harganya agak lebih mahal. Tetapi persoalannya adalah apakah ada jaminan bahwa label yang disematkan pada produk dan jasa tadi adalah betul-betul eh, produk hijau atau ini adalah Grand washing? Nah, siapa yang bisa menjamin? kalau kita eh, kalau labeling saja kita serahkan secara sukarela kepada produsen pelaku usaha maka sebetulnya perusahaan-perusahaan atau pelaku usaha yang eh, apa yang dengan berani menempelkan label tadi dia bisa mendeklar bahwa dia adalah eh, produk hijau misalnya tetapi untuk produsen-produsen yang lain mungkin eh, belum berani. Nah, untuk yang labelnya saja sudah ada, itu pun belum ada begitu jaminan bahwa itu adalah greenwashing atau bukan. Nah, oleh sebab itu, saya kira yang menjadi concern kita bersama adalah nantinya adalah eh, mungkin, apakah mungkin ke depannya label-label tadi itu sebetulnya adalah mandatory, sehingga ada kepastian bagi konsumen untuk membeli produk dan jasa. Yang memang eh, terkait dengan tadi, produk hijau itu satu sisi, sisi yang lain, Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara tentang perlindungan konsumen, ini yang ngurusin banyak banget untuk produk dan jasanya saja. Misalnya, tadi banyak sekali standar-standar dari instrumen eh, lingkungan hidup, misalnya itu, teman-teman di LHK, misalnya yang disebutkan, tetapi misalnya untuk produk-produk eh, pengguna energi, misalnya itu teman-teman ESDM misalnya. Mereka yang akan mengeluarkan standar-standarnya. Dan dari sisi standar nasional Indonesia, ada teman-teman BSN yang senantiasa mengeluarkan SNI untuk produk-produk tertentu <tuh> yang harapannya adalah standar tadi dipenuhi sehingga uh, standar uh, sehingga standar yang eh, standar yang dipenuhilah yang akan beredar di pasaran sehingga setiap produk tadi di samping label-label tadi misalnya untuk produk yang ramah energi misalnya itu labelnya berbeda lagi dengan ego labeling yang dikeluarkan oleh KLHK bisa mereka akan memakai bintang mereka akan memakai tanda panah dan sebagainya nah Hal-hal semacam itu yang kadang-kadang untuk konsumen itu menimbulkan apa dalam rangka pendidikan konsumen, tentunya ketika konsumen ingin memilih sebuah produk, dia akan dihujani dengan banyak sekali variasi label terhadap sebuah produk dalam kemasan tertentu, maka. Konsumen akan disajikan banyak sekali label-label yang proses sosialisasinya ketika proses sosialisasinya tidak baik itu justru akan membingungkan dari sisi konsumen itu sendiri. Makanya saya kira perlu ada sinkronisasi dari semua mangku kepentingan yang bertalian dengan standarisasi, dengan labeling dan sebagainya, saya kira itu seharusnya dikoordinasikan menjadi satu otoritas tertentu. Misalnya seperti yang di Amerika, saya kira itu akan menjadi uh, kejelasan uh, bagi itu semua. Nah, <coughs> maaf. Nah, untuk perlindungan konsumennya sendiri di Indonesia, Bapak Ibu sekalian, kita punya yang namanya Kementerian Perdagangan. Di sana ada Direktorat Jenderal yang memang fokus pada perlindungan konsumen. Kita juga punya namanya Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Itu lembaga negara yang dibiayai oleh negara yang dimandatkan untuk melakukan itu. Di setiap kabupaten kota kita punya namanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang ada di daerah-daerah kabupaten kota misalnya. Dan di tataran LSM kita punya namanya. LPKSM, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, dan di seluruh Indonesia jumlahnya lebih dari 400-an. Nah, sebetulnya YLKI ada di salah satu di situ. Nah, eh, ketika kita bicara tentang isu greenwashing, maka sebetulnya kita harusnya juga eh, melakukan pemetaan. Karena greenwashing ujung-ujungnya adalah pendidikan pada konsumen konsumen harus diberikan guide guidance bagaimana cara memilih produk dan jasa yang ramah lingkungan dan dia tidak terjebak oleh greenwashing. Nah, saya kira kalau ada sebuah panduan nasional terkait dengan hal ini, saya kira itu akan punya manfaat yang sangat besar bagi perlindungan konsumen di Indonesia. Dan saya kira peran ASEAN untuk mensinergikan secara regional terkait dengan hal ini sebagai sebuah kebersamaan saya kira sangat eh, sangat relevan dan saya kira kita tunggu eh, kiprah selanjutnya untuk itu karena misalnya untuk eh, standar sebagai contoh misalnya YLKI eh, selalu dilibatkan dalam eh, komite teknis penyusunan SNI misalnya. Nah, di sini sebagai perwakilan konsumen kita bisa menyampaikan apa keberatan kita usulan kita terkait dengan bagaimana sebuah produk ini memang ketika diproduksi berdasarkan sebuah standar dan standar itu memang sesuai dengan kualitas peruntukan dan juga keamanan ketika konsumen mengkonsumsi barang dan jasa itu terkait juga dengan tadi perlindungan konsumennya ketika ada greenwashing, kepada siapa kita bisa ngadu? Gitu. Tadi ada enam ciri dari greenwashing. Nah, siapa sebetulnya otoritas dari negara yang akan melakukan monitoring dan evaluasi? Sebagai contoh, misalnya kalau untuk di obat dan makanan, misalnya, eh, uh, teman-teman pelaku usaha yang memproduksi eh, makanan, kosmetik, minuman dan sebagainya, kalau dia tidak ada unsur eh, apa, eh, edar eh, surat edar dari BPOM, BP maka itu dianggap sebagai barang ilegal, misalnya seperti itu. Dan BPOM BP punya kewenangan untuk bisa mengambil uji petuk di lapangan, dan itu bisa koordinasi dengan aparat keamanan yang lain, bisa menyita, melakukan penyitaan di sana seperti itu. Nah, kalau untuk greenwashing, mekanismenya seperti apa? Tadi Bu Dia sampaikan, kayaknya belum pernah ada kasus greenwashing di Indonesia yang dipersoalkan di hadapan hukum. Misalnya, nah, itu kewenangan siapa? Otoritas eh, institusi mana yang bisa melakukan eh, monitoring dan evaluasi? Kalau dari sisi eh, LSM. Eh, YLKI biasanya juga melakukan penelitian-penelitian, tapi konteksnya penelitian riset advokasi. Jadi kita cuman apa kita lakukan pick up untuk beberapa isu tertentu dan kita sampaikan kepada publik untuk kita dorong adanya sebuah perubahan publik perubahan kebijakan terkait dengan produk tersebut. Nah, mungkin itu untuk awalan saja ada beberapa poin yang mungkin kita bisa diskusikan lebih lanjut. Terima kasih Mbak Prilly. Selamat Oke. pagi. Pagi, Pak. Terima kasih banyak Pak Bagus untuk pemaparan materinya. Mungkin kalau saya boleh bisa sedikit merangkum. Uh, tadi Pak Bagus berangkat dari bahwa memang sekarang beberapa tahun ke belakang itu memang ada peningkatan tren permintaan dan juga minat konsumen terhadap produk dan atau jasa yang ramah lingkungan itu sendiri. Dan kemudian tadi Pak Bagus merifer kepada apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Dia bahwa memang keberadaan eco ek label ini diharapkan bisa memberikan pilih, uh, pilihan kepada konsumen hijau gitu mengenai produk dan jasa yang mereka akan pilih. Namun memang eh, Pak Bagus kemudian mengemphasize bahwa perlu ada penegasan mengenai bagaimana label ini kemudian perlu dipastikan akurasinya apakah memang labelnya benar memiliki eh, in, informasi yang benar mengenai klaim hijaunya atau tidak karena kalau tidak justru akan menjadi greenwashing kembali. Dan noise forward dari Pak Bagus ini sendiri yang pertama adalah label perlu dibuat mandatory untuk seluruh produk eh, dan jasa, kemudian standar yang ada perlu dipenuhi oleh produk eh, dan jasa lalu perlu adanya sinkronisasi dari seluruh kepentingan mengenai standarisasi dan juga peraturan terkait greenwashing ini sendiri dan kemudian perlu ada juga lembaga dan atau otoritas dari negara yang melakukan monitoring dan juga evaluasi terkait hal ini demikian merupakan sesi terakhir dari paparan dari para narasumber kami dan kami akan masuk ke sesi berikutnya yakni sesi tanya jawab. Mungkin sebelum saya masuk ke beberapa pertanyaan yang ada, saya ingin mengingatkan kembali kepada para hadirin untuk mungkin bisa segera menuliskan pertanyaannya apabila memiliki pertanyaan dengan format pertanyaan dan kemudian pertanyaannya kepada siapa. Oke, nah pertama ini saya lihat di kolom chat ada pertanyaan dari Bernadette Walio dari Prof Bernadette, ya mohon maaf dari Prof Bernadet beliau bertanya kepada Mbak Ceni berdasarkan penelitian yang dilakukan bagaimana market conduct terhadap greenwashing dalam transaksi barang dan atau jasa dan bagaimana pengawasan terhadap market conduct oh, maaf conduct tentang greenwashing di Indonesia dan beberapa negara yang menjadi objek penelitian mungkin mbak ceni bisa menjawab dan nanti kalau pak bagus ataupun ibu dia punya uh, tambahan bisa ditambahkan dan ceni dipersilakan mbak ceni baik uh, terima kasih banyak um, prof Bernadette atas uh, pertanyaannya juga uh, terima kasih juga prilly mungkin uh, terkait dengan market memang studi kami ini um, banyak fokusnya terkait dengan greenwashing sehingga untuk aspek-aspek meskipun terkait dengan, uh, erat dengan perlindungan konsumen namun untuk lebih ke arah spesifik dengan uh, terkait uh, perlindungan perlindungan konsumen mungkin kami uh, menjadi tidak terlalu uh, in-depth gitu ya dalam studi ini jadi mungkin nanti justru Pak Tuh mungkin bisa lebih banyak uh, bicara terkait dengan market conduct ini gitu um, pada prinsipnya sebenarnya market conduct uh, Market tondak adalah suatu perilaku gitu ya dari pelaku usaha jasa keuangan dalam kemudian mendesain, menyusun dan menyampaikan informasi atau menawarkan atas produk dan atau layanan gitu ya serta penyelesaian sengketa dan penanganan pengaduan memang kami tidak terlalu terfokus dalam peran perilaku usaha jasa keuangan namun dalam hal penyelesaian sengketa dan penanganan pengaduan sebenarnya justru dalam studi kami juga kami melihat ada potensi untuk kemudian Um, mendayagunakan uh, fungsi dari KLHK sendiri, gitu, dengan badan standarisasinya mungkin um, bisa disesuaikan dengan tugas kewenangannya. Tapi sebenarnya, menurut pandangan kami, uh, KLHK memiliki suatu fungsi untuk kemudian bisa uh, melakukan penanganan pengaduan dan juga uh, mungkin penyelesaian sengketa, begitu ya, tuat extent mungkin bisa kita bicarakan uh, menjadi diskusi yang lebih panjang lagi. Tapi sejauh ini, mungkin. Uh, fokus kita baru di, baru bisa disampai sana dan kami sangat terbuka untuk kemudian uh, mengekstensifikasi uh, riset ini uh, termasuk untuk menginternalisasi dan mengintegrasi uh, elemen-elemen market conduct di dalam uh, studi terkait dengan greenwashing dan um, perlindungan konsumen ini mungkin dari pak tu bagus ada tambahan ya terima <tuh> uh, kasih mbak Kukar. kalau apa uh, untuk prof Bernadette, saya kira justru ini yang jadi yang jadi soal sih sebetulnya. Kalau dari sisi konsumen sendiri kan konsumen itu disajikan berbagai pilihan. Karena memang itu adalah salah satu hak konsumen adalah hak untuk memilih. Nah, ketika dia memilih dan memilah barang, tentunya apa nilai lebih dari satu barang dengan barang lain? Nah, biasanya konsumen akan melihat ada label apa di situ yang menjadi nilai lebih dari barang atau jasa itu? Nah, kalau yang sekarang kita bicarakan kan adalah nilai lebihnya adalah yang uh, uh, apa untuk untuk uh, produk yang hijau, produk dan jasa yang hijau. Uh, nah, cuman uh, yang menjadi uh, apa diskusi kita hari ini juga adalah apakah betul ya apakah betul label yang disajikan itu? iklan yang ditayangkan itu promosi yang di ditawarkan oleh pelaku usaha itu the real green product atau sebetulnya green washing. Yang menjadi persoalan di konsumen adalah siapa otoritas yang bisa memastikan bahwa barang dan jasa yang beredar yang sekarang disajikan di hadapan konsumen lewat e-commerce misalnya itu adalah barang dan jasa yang memang sudah betul. Nah, ini yang eh, eh, apa, yang yang apa? Saya kira ini perlu perlu ada mapping ulang lagi karena perkembangan teknologi eh, digital commerce ini eh, siapa sebetulnya otoritasnya nanti yang akan menentukan. Karena misalnya beberapa waktu lalu kita dengar juga ada beberapa e-commerce disinyalir akan diband oleh Amerika karena disinyalir mendukung penjualan barang palsu, KW dan sebagainya. Nah, saya kira ini juga menjadi persoalan-persoalan yang eh, harus juga ditutaskan. dituntaskan. Karena kalau dari sisi konsumen, konsumen yang lugu biasanya akan menganggap bahwa oke okay, barangnya itu gambarnya itu ya itu yang akan diperoleh nantinya kalau dia beli. Tetapi ketika yang dibeli tidak sesuai dengan barangnya, dengan gambarnya, dengan size-nya dan sebagainya, nah itu yang jadi persoalan sehingga perlu ada siapa sebetulnya yang bisa memastikan bahwa barang yang disajikan itu memang sesuai dengan apa yang disampaikan. Saya kira itu, uh, Mbak Prilly. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Bagus untuk uh, jawabannya. Dan mungkin Bu Diah, apakah mau menambahkan, Ibu? Ya, sedikit menambahkan uh, mengingat aspek klaim-klaim uh, uh, ini kan banyak yang di pola-pola di ini ada diberikan dari kementerian ya. Seperti misalnya kementerian perindustrian, kami juga, LHK juga ada. Cuman kalau kami kan harus diuji ya, diuji di lembaga verifikasi di pihak ketiga. Jadi mereka lah yang akan melakukan pengujian, kami hanya menambahkan level. Nah, mungkin akan lebih baiknya kan mau dilakukan nextnya studi komprehensif ya mengenai praktik greenwashing mungkin dibikin scoop aja dulu ya saya untuk memudahkan kita dalam membuat lebih fokus gitu ya apakah mau dari sektor jasa dulu apa baru sektor produksi gitu sehingga tidak terlalu melebar jadi gitu. kita juga lebih mudah membentuk skema skemanya saya saya rasa itu dulu makasih ya, terima kasih Bagus, dan ini untuk jawabannya dan terima kasih pada Prof. Bernadette untuk pertanyaannya. Kemudian saya melihat di kolom chat ada sudah ada pertanyaan lagi dari Bapak Agus Putro pada Pak Bagus. pertanyaannya ini Pak Bagus terkait label, apakah sekiranya diperlukan suatu standarisasi yang terpadu dari berbagai aspek untuk produk dan jasa? Atau lebih baik disediakan label sendiri atau masing-masing tergantung dari aspek yang dinilai? Kemudian, apakah ILKI pernah berpengalaman dalam mengecek konsumen terhadap? Uh, halo, mohon maaf sebelumnya ada kendala dengan internet. Ya, mohon maaf, saya lanjutkan. Tadi pertanyaan dari Bapak Agus, apakah YLKI kemudian pernah berpengalaman uh, dalam mengecek persepsi konsumen terhadap pemahaman akan label? Ya, terima kasih. Silakan kepada Bapak Bagus, dan mungkin kalau nanti dari Mbak Ceni dan uh, Budiah ingin menambahkan juga silakan. Oke, okay. terima kasih Pak Agus untuk uh, pertanyaannya. Uh, tentang label saya kira tadi uh, saya sampaikan bahwa uh, label itu otoritasnya uh, banyak sekali tadi seperti Ibu dia sampaikan KLHK punya dan betul ada uh, ada ada via ketiga di mana uh, lembaga itulah yang akan melakukan verifikasi di teman-teman ISDM juga untuk barang-barang uh, listrik uh, lampu LED, kipas angin, rice cooker dan sebagainya itu juga ada label-label eh, hemat energinya dan sebagainya, dan itu juga mereka punya yang namanya lembaga untuk verifikasi itu juga. Dan saya kira di di kementerian yang lain pun mungkin punya hal-hal yang sama. Sehingga memang untuk setiap produk, tipe produk tertentu mungkin labelnya berbeda-beda. Nah, eh, nah kalau dia labelnya berbeda-beda, memang mungkin sesuai dengan eh, jenis produknya misalnya, kalau listrik. Uh, kalau listrik, uh, setahu saya label yang dipakai adalah misalnya bintang. Jadi kayak kayak kita kasih retik untuk ojol misalnya. Uh, bintang 5, bintang berapa, makin banyak bintangnya berarti makin hemat energi misalnya seperti itu. Sedangkan kalau eco label tadi daunnya uh, tipe 1, tipe 2 misalnya seperti itu. Dan memang uh, inilah yang uh, ketika teman-teman uh, yang membuat standarisasi dan sebagainya, saya kira mereka harusnya juga lakukan uji publik juga kepada konsumen. Konsumen lebih uh, lebih ramah, konsumen uh, label mana yang lebih ramah terhadap konsumen? Karena kan konsumen Indonesia uh, belum apa tidak semuanya melek tentang label. Uh, ada label, ada label dibaca itu udah syukur gitu. Tapi kalau ada ada uh, ada label ada ada label tidak ada label tapi ada tabel. Itu yang kecil-kecil itu misalnya ingredient di biasanya untuk makanan atau minuman. Itu pun belum tentu dibaca misalnya. Sehingga memang eh, harus ada eh, apa? labelisasi atau label pada sebuah produk yang lebih ramah terhadap konsumen. Sehingga ketika konsumen melihat itu dia langsung ada di pikiran mereka adalah oh produk ini ada label ini berarti produk ini lebih baik kualitasnya daripada produk lain yang labelnya seperti ini atau yang tidak ada labelnya. Sehingga pilihan-pilihan itulah yang seharusnya menjadi concern juga bagi bagi para pembuat kebijakan untuk yang tadi standar Chelsea label. Nah untuk pertanyaan kedua persepsi persepsi konsumen penelitian dari YLKI uh, terkait dengan persepsi uh, konsumen terhadap label saya kira uh, kita belum 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 pernah ya uh, biasanya kalau kita lebih banyak memang misalnya kayak kemarin kita akan coba lakukan penelitian pada uh, air isi ulang misalnya apa apa uh, galon uh, air mineral dalam kemasan misalnya semacam itu kita akan bikin penelitian misalnya tentang garam beriodium dan sebagainya. Nah, mungkin itu bisa menjadi masukan, Mas Agus, nanti kita sampaikan kepada teman-teman di YLKI. Mungkin teman-teman YLKI -teman bisa kolaborasi dengan teman-teman untuk kita bisa bikin persepsi penelitian tentang persepsi konsumen terhadap label yang ada pada produk dan jasa. Saya kira itu, Mbak Prilly. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Bagus untuk jawabannya. Mungkin saya izin lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan untuk Ibu Diah. Untuk pertanyaan kepada Ibu Diah. Uh, yang pertama adalah, bagaimanakah kemudian proyeksi di uh, KLHK mengenai bagaimana untuk menangani kasus greenwashing? Um, apakah uh, ke depannya akan ada rencana untuk mewajibkan pelaku usaha untuk memiliki eco label. Kemudian ada pertanyaan lagi, mungkin pertanyaan untuk tadi mungkin sebetulnya sudah sudah dijelaskan juga ya sedikit mengenai bagaimana KLHK menangani kasus greenwashing. Tapi pertanyaan ini uh, dispesifikkan bagaimanakah kemudian KLHK menangani kasus greenwashing, baik kasus yang sifatnya dugaan atau potensial maupun apabila perusahaan telah terbukti melakukan greenwashing. Uh, ya begitu untuk pertanyaan dia, ya. terima kasih. Ya baik, terima kasih atas. Ini pertanyaannya enggak ada di chat ya, Mbak Prilly? Iya <laughs> nggak ada ibu. Iya makanya saya tidak mengamatnya di chat ini. Tapi terima kasih, saya akan mencoba menjawab. Jadi gini, sepanjang kami melaksanakan uh, skema co-label ini, uh, sampai sekarang belum ditemukan aduan ya terkait kegiatan greenwashing ini terhadap produk yang sudah kita beri label. Tapi kalaupun nantinya di kami kan juga tidak bisa melihatnya tenang aja gitu ya untuk produk-produk yang sudah kami berikan label eco label ini. Di kemudian hari nanti ada aduan terkait tentang ketidaksesuaian produk yang sudah kita berikan eco label itu silakan karena kita juga sudah mengembangkan skema-skema Available ini pengaduan dan mungkin yang bisa kita terapkan adalah kita kita cabut gitu ya kita cabut uh, registrasinya untuk pencantuman available. Nah sedangkan sanksi terhadap produsen tersebut, nah ini yang belum pernah kita temui gitu ya. Mungkin kedepannya kita bisa bekerja bareng nih dengan teman ISL dengan BLPI, pastinya bagaimana kita apa mengembangkan skema-skema green ini apabila kita mendapatkan permasalahan ini. Saya juga banyak terima kasih ini diajak dengan teman-teman ICEL di dalam uh, menghadapi era karena kan sudah mulai era keterbukaan informasi ya, di mana medsos sangat 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 aktif dan kita juga tidak bisa menutup mata bahwa semua kegiatan akan berjalan lancar dan bisa dan harus segera peka terhadap semua aduan masyarakat dan insyaallah kita mulai bisa bersinergi di dalam melaksanakan kegiatan ini itu mbak Riri saya hanya bisa melakukan itu eh, kalau memang sampai saya itu belum belum pernah dan belum pernah ada makasih Terima kasih banyak Ibu Dia untuk jawabannya. Kemudian saya akan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan dari Mas Idrisa Majid. Kepada Bapak Bagus lagi, pertanyaannya adalah karena ketiadaan lembaga di Indonesia yang memiliki otoritas untuk menangani kasus greenwashing dan segala mekanismenya, maka apakah bisa praktik greenwashing digolongkan sebagai bagian dari kejahatan korporasi atau industri agar dapat memudahkan penegak hukum jika ada pengaduan mengenai greenwashing? Terima kasih Pak Bagus. Ya, Mas Majid, saya kira tadi fenomena greenwashing kan fenomena baru ya uh, untuk untuk kita dan tadi kalau uh, penuturannya Budi ya belum pernah ada pengaduan. Uh, setahu saya juga di YLKI belum pernah ada pengaduan terkait dengan ini. Uh, mungkin mungkin pertama, apakah uh, konsumen kita aware dengan itu? Nah, itu juga yang belum tentu, misalnya seperti itu ya. Mereka memang punya keinginan menjadi uh, uh, apa uh, mereka punya perilaku menjadi konsumen hijau gitu, tetapi mereka belum uh, apa belum uh, ter ter apa terdidik juga dengan baik misalnya tadi cara-cara memilih misalnya uh, tadi Bu Dia sudah sampaikan ada websitenya KLHK misalnya terkait produk-produk yang sudah direkomendasikan sudah ada eco labelnya misalnya. Nah. Uh, tadi websitenya panjang sekali tuh agak susah juga mungkin orang bisa tersesat misalnya gitu kalau saya boleh usul misalnya kalau memang ini menjadi concern bersama mungkin bisa kita kolaborasikan apakah mungkin misalnya KLHK bikin satu aplikasi judulnya eco labeling aja misalnya gitu nah ketika orang mengklik mengklik ikon itu yang ada di Android maupun di iOS misalnya akan ada misalnya searching engine di mana orang ketika mau memilih sebuah produk dia bisa langsung milih di situ misalnya gitu e, misalnya kalau di BP POM tuh ada nomor registrasi pom jadi kalau kita beli snack misalnya itu kita tinggal masukin tuh itu e, e, izinnya masih masih ada atau enggak atau sudah expired itu kita bisa tahu begitu Nah, mungkin ini juga bagian dari tadi pendidikan kepada konsumen. Tentunya, tentunya konsumen juga harus diberikan akses seluas-luasnya untuk bisa mengakses itu, sehingga pilihan-pilihan semacam itu mungkin bisa juga jadi lebih user friendly, lebih ramah pada konsumen, sehingga ketika konsumen ingin membeli sebuah produk, dia bisa memastikan dulu bahwa memang produk itu sertifikat eco labelingnya masih berlaku, misalnya. Uh, uh, barangnya barang ini misalnya gitu seperti itu nggak nggak usah sampai ke harga kalau harga kan nanti ya tinggal lihat di 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 uh, marketplace misalnya cuman tadi yang seperti saya sinyalir uh, marketplace sekarang pun uh, banyak sekali yang jual barang barang KW, misalnya ketika kita memastikan bahwa itu produk itu adalah produk yang uh, uh, sudah ada eco labelnya. Nah, kita harus pastikan bahwa di marketplace itu pun itu barang yang sama yang di diperjualbelikan. Apakah nanti apakah harus lewat official store-nya dan sebagainya itu praktek yang lain lagi misalnya seperti itu. Nah, saya kira hal-hal semacam ini yang memang kita perlu perlu dalami lebih lanjut Mas Majid untuk kalau kita memang mau konsen pada pendidikan terhadap konsumen khususnya untuk fenomena greenwashing ini. Sementara itu, Mbak Rili. Baik, terima kasih banyak Pak Bagus untuk jawabannya dan Mas Ibu. Mungkin saya lagi, kita akan menambah beberapa tanggapan dari beberapa penanggap lain kepada Bapak Bagus, Ibu Dina, dan juga Mbak Ceni. Ya, saya izin untuk mengundang tiga penanggap lainnya. Pada hari ini kita kedatangan juga Bapak Prof. Johannes Gunawan yang merupakan guru besar Fakultas Hukum Universitas Parahyangan. Kemudian kita juga kedatangan Prof. Bernadette Waluyo yang merupakan guru besar Fakultas Hukum Universitas Parahyangan. Dan juga Ibu Nani Rahmawati eh, yang, maaf, Rahmawati yang, yang, merupakan program manager kelas. Eh, kepada Mungkin pertama kepada Prof. Johannes, dipersilahkan Prof. Johannes untuk memberikan tangannya. Iya, yeah. <tuh> Ya, baik. Terima kasih, Bu Prili. <tuh> Ibu Sita yang saya hormati, Pak Batu bagus Bu Cini. Ya, saya kira uh, uraian-uraian yang sudah diberikan memberikan pencerahan pada kita. Uh, ya, izinkan saya memberikan tanggapan, karena saya juga kalau saya tidak keliru, saya pernah mengemuk. Me mengaparkan mengenai greenwashing ini diminta oleh uh, GIZ. ya bukan GIZ, GIZ. oke okay. nama bahasa Jerman uh, baik uh, begini ya dari pembahasan yang sudah dilakukan <tuh> <tuh> itu penting sekali saya kira kalau kita sudah sampai pada soal uh, technicalities ya yeah. <tuh> 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 bagaimana label dan sebagainya dan sebagainya. Tapi sebelum sampai ke sana, rasanya studi ini harus memberikan <tuh> uh, apa, skema besar atau big picture dari uh, tujuan uh, studi ini. Kalau saya tidak keliru, tolong saya dikoreksi. Uh, semua uh, studi kampanye dan sebagainya tentang greenwashing itu pada ujungnya itu adalah perlindungan konsumen. Kalau saya tidak keliru, <tuh> jadi. Memang pada akhirnya yang menjadi tujuan itu adalah perlindungan konsumen. Nah, eh, perlu diketahui bahwa eh, perlindungan konsumen itu yang bekerja tadi sebetulnya sudah disinggung oleh Bu Cini sih, yaitu tripartit ya tiga pihak. Satu adalah pemerintah, dua adalah pelaku usaha baik barang maupun jasa, yang ketiga barulah konsumen. Itu. Nah, kalau kita lihat ya kebetulan yang saya kuasai adalah undang-undang perlindungan konsumen, maka karakter dari undang-undang perlindungan konsumen itu adalah lebih banyak mengatur perilaku pelaku usaha daripada mengatur mengenai konsumen. Ya, Ibu dan Bapak bisa melihat ya bahwa lebih dari 90 persen pasal-pasalnya itu justru mengatur perilaku pelaku usaha agar tujuannya supaya konsumen terlindungi begitu itu tujuan akhirnya jadi kan bisa saja ya melindungi konsumen itu bisa dengan cara melakukan advokasi terhadap kepentingan konsumen seperti dilakukan oleh teman-teman dari YLKI itu kan advokasi terhadap konsumen ya tapi juga jangan lupa dan ini yang banyak dilupakan yaitu bahwa <tuh> pelaku usahanya kita juga harus benahi gitu tidak hanya dari segi konsumen nah itulah tadi yang di oleh Prof. Benadet disebut sebagai apa yang disebut sebagai market conduct ya sudah sejak dua tahun yang lalu saya kemukakan bahwa pelaku usaha itu di Indonesia ini harus disadarkan tentang market conduct perilaku ya dari pemasaran mereka itu waduh luar biasa uh, pentingnya di dalam rangka perlindungan konsumen karena kan logikanya adalah kalau si pelaku usaha itu berperilaku yang tentu saja sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya sesuai dengan kesadaran tentang greenwashing aman konsumen jadi akan terlindungi nah jadi kita di Indonesia mestinya punya perhatian atau titik tekan sejak saat ini itu pada perilaku pelaku usaha yang disebut pengawasan terhadap market conduct itu. Nah, saya sudah skemakan sebetulnya di paparan saya dengan GIZ pada waktu itu, yaitu market conduct itu harus ditangani tidak saja setelah <tuh> transaksi. Jadi saya gambarkan market conduct itu ada dua fase, yaitu sejak hulu sampai dengan hilir. Di hulu itu saya menamakannya sebagai pre-purchase. Jadi sebelum terjadi transaksi, pelaku usaha itu sudah harus memahami, mengetahui market conduct apa saja yang harus mereka atuhi dan mereka terapkan. Nah, kemudian nanti post purchase. Jadi setelah terjadi transaksi dengan konsumen, itu di sana juga ada market conduct yang harus tetap dipelihara oleh eh, siapa sih pelaku usaha baik barang maupun jasa. Nah, itu skema yang harus kita uh, apa? Uh, kita apa ya? kita tetapkan kerangkanya dalam rangka perlindungan konsumen. Jadi selama ini memang titik tekannya kan kepada bagaimana mengadvokasi konsumen, ya, mengedukasi konsumen, meliterasi konsumen. Tapi bagaimana pelaku usaha ini ini yang kurang digarap, ya menurut hemat saya. Jadi ini harus mendapat perhatian sekali lagi pre-purchase dan post-purchase. Nah, pre-purchase ini apa saja yang bisa dilakukan? Satu, ya, tentu dengan membuat peraturan perundang-undangan tadi oleh Ibu Diah sudah dikemukakan pelbagai macam peraturan di bidang uh, lingkungan hidup yang saya kira amat sangat berguna itu tapi juga di dalam uh, undang apa uh, peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan konsumen ya seperti diketahui sekarang <tuh> sedang disusun uh, RUU perubahan perlindungan konsumen dan sudah masuk dalam uh, prolegnas tahun 2022 moga-moga menjadi pre Prolegnas prioritas pada akhir Februari ini, moga-moga kita bertahajud saja. Kemudian, yang berikutnya, selain peraturan perundang-undangan, adalah sering saya singgung sebagai voluntary self-regulation. Oleh siapa, oleh pelaku usaha sendiri, baik barang maupun jasa, voluntary self-regulation sendiri, <tuh> itu maksudnya adalah si pelaku usaha tanpa campur tangan pemerintah, tanpa campur tangan siapapun, dia membuat regulasi sendiri internal di usahanya. Nah, antara lain, antara lain ya, salah satunya adalah bagaimana dia mengatur baik itu apa pelaku usaha barang ya produsen maupun penghasil jasa. Sadarkan mereka bahwa ini ada persoalan greenwashing loh, Sebetulnya greenwashing hanya salah satu saja di dalam common law itu disebut puff, P U F F. Puff itu adalah membesar-besarkan yang sebetulnya tidak tidak terbukti dari produk atau jasa itu sendiri. Nah itu harus disadarkan pelaku usaha. Ya, jadi sudah ada peraturan-perundang-undangan, lalu dilengkapi dengan voluntary self regulation. Ya terus terang saya belajar dari Malaysia itu ada di Malaysia apa yang disebut sebagai co-regulation. Co-regulation adalah pengaturan bersama antara pemerintah dengan pelaku usaha. Nah, ini harus digalakkan ya, bersama-sama mengatur bagaimana supaya antara lain ya greenwashing itu menjadi salah satu dasar dari perilaku pemasaran mereka atau market conduct mereka. Nah, itu itu adalah di hulu. Setelah transaksi post purchase ada dua hal di sini. Satu, kalau post purchase itu kemungkinan besar terjadi bahwa konsumen dirugikan karena greenwashing tadi salah satunya ya. Ada macam-macam apa perilaku yang menyebabkan konsumen itu dirugikan. Tapi dalam pembahasan ini kan greenwashing. Jadi kalau konsumen itu merasa dirugikan karena greenwashing, maka langkah pertama adalah bahwa harus diberikan wadah untuk komplain handling. Jadi bagaimana me -hand, apa, pelaku usaha itu menghandle, menangani pengaduan. Belum sampai perselisihan, belum sampai persengketaan, tapi baru pengaduan. Nah... Di dalam RU PK yang baru, maka kalau konsumen itu merasa dirugikan, dia harus kembali kepada pelaku usaha, dan pelaku usaha wajib mempunyai unit untuk menangani komplain tersebut, termasuk greenwashing. Nah, kalau ini tidak ditangani dengan baik oleh si pelaku usaha, jasa, maupun barang, maka masuklah kepada sengketa konsumen. Nah, itu yang disebut sebagai dispute resolution. Penyelesaian sengketa konsumen ini, post purchase ya, pada tahap post purchase. Jadi, sengketa konsumen itu ada dua: melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Nah, ini semua package ini, baik pre-purchase maupun post-purchase, itu harus menjadi market conductnya si pelaku usaha, barang, maupun jasa. Baru komprehensif pemerintah ikut mengeluarkan peraturan perundang-undangan, nanti ikut mengawasi. Yang kedua, pelaku usahanya sendiri, baik barang maupun jasa, tidak tinggal diam. Dia juga diberikan eh, apa, pemahaman tentang pentingnya market conduct. Dan yang ketiga, kalau konsumen sih sudah eh, banyak lembaga-lembaga terakhir di sini, YLKI yang sudah berkiprah sejak tahun 70-an ya itu saya kira tetap harus dijalankan ya harus tetap dilakukan jadi tiga pihak itu tripartit itu harus bekerja bersama-sama kalau kita ingin salah satu mohon maaf salah satu bagian dari perlindungan konsumen yaitu greenwashing yang ingin saya sampaikan juga adalah bahwa ya greenwashing seringkali memang ya itu munculnya adalah dalam iklan dalam periklanan. Nah, jangan lupa iklan itu menurut UPK uh, yang sekarang berlaku dan jadi dan nanti menurut RUUPK yang akan datang itu ada dua pihak yang menghasilkan iklan. Satu adalah si pelaku usaha sendiri, baik barang maupun jasa. Jadi dia tidak meminta jasa biro iklan atau uh, apa, perusahaan periklanan untuk membuat iklannya, tapi dia buat sendiri tapi juga sebagian terbesar iklan itu dibuat oleh perusahaan periklanan, oleh kreatif mereka. Nah, ini nanti diatur bahwa kalau iklan itu dibuat oleh si pelaku usaha barang atau jasa sendiri, maka yang bertanggung jawab adalah dia. Ini kan juga harus difahamkan di awal, menjadi market conduct-nya, menjadi perilaku dia mengiklankan barang dan jasanya itu. Jadi ini harus difahamkan. Ini tanggung jawab anda loh. Kalau sampai greenwashing ini eh, apa eh, sampai ke konsumen dan menyesatkan konsumen, begitu. Ya saya pernah berikan contoh di Eropa atau di mana eh, iklan McDonald itu yang latar belakangnya sebelumnya merah supaya kelihatan green diganti menjadi green latar belakangnya. Padahal ya produknya sama-sama aja gitu, nggak ada bedanya, nggak memperhatikan lingkungan juga. Gitu. Ya. Yang kedua, selain produsen iklan itu bisa diproduksi oleh perusahaan periklanan atau biro iklan. Nah, di dalam RU-PK yang akan datang, ya, maka kalau iklan itu dibuat oleh biro periklanan, pelaku usaha periklanan, yang bertanggung jawab mutlak biro periklanan. Mengapa filosofinya latar belakang berpikirnya adalah karena biro periklanan adalah eh, apa eh, lembaga unit yang paling tahu tentang bagaimana etika pariwara periklanan Jadi dia harus mengatakan eh kalau di anda diminta untuk mengatakan bahwa ini kosmetik yang eh, tidak menggunakan tes melalui binatang misalnya dia minta supaya dicantumkan dalam eh, produk kosmetik itu. Maka si perusahaan perikanan ini harus memastikan, meyakinkan bahwa memang produk kosmetik itu tidak menggunakan binatang sebagai eh, apa, alat tesnya. Nah, sama greenwashing juga. Kalau mengatakan bahwa iklan sesuatu itu greenwashing atau berpihak kepada lingkungan, maka si perusahaan periklanan itu harus me apa, memastikan ya, kepada si produsen atau kepada si pelaku usaha jasa untuk memastikan bahwa ini betul-betul produknya itu memenuhi segala hal ihwal tentang perlindungan terhadap lingkungan. Nah, dengan demikian, untuk iklan khususnya ada dua yang bertanggung jawab. Kalau iklan itu dibuat oleh pelaku usaha sendiri maka si pelaku usaha itu sendiri yang bertanggung jawab. Kalau dibuat oleh biro iklan maka biro iklan itu yang harus bertanggung jawab baik secara perdata maupun secara pidana. Nah ini yang saya kira harus menjadi frame dari perlindungan konsumen. Kita melihat salah satu perlindungan konsumennya adalah soal greenwashing. Ya mohon maaf itu bagian saja dari perlindungan. Konsumen masih banyak, ya. Konsumen jasa keuangan, apalagi itu luar biasa. Sekarang, masalah-masalah eh, 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 yang timbul, saya kira, itu jadi saya sih mengusulkan pada Bu Jenny supaya eh, pak, eh, kerangka besarnya, terlebih dahulu kita benahi. Moga-moga bisa masuk di dalam hasil penelitian itu, sehingga bisa menunjukkan nih, greenwashing itu letaknya ada di sini. Di dalam kerangka besar untuk me, 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 melindungi konsumen di Indonesia, saya kira begitu, Ibu Rili. Terima kasih, ya. Terima kasih banyak, Prof. Jo, untuk tanggapan yang sangat komprehensif sekali. Ya, e, mungkin saya akan lanjut ke Prof. Bernadette. Sebelumnya, mungkin karena uh, sedikit keterbatasan waktu, kalau boleh, mungkin sekitar empat menit ya, Prof, untuk menyampaikan tanggapannya. Terima kasih banyak, Prof, sebelumnya. Baik, Baik Mbak Prilly, uh, Bu Sita yang saya hormati, kemudian Bu Ayu, Pak Tubagus, Prof Yo yang saya hormati, dan uh, Ibu dan Bapak yang join, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga semuanya sehat selalu. Baik. Uh, Ya, apa yang saya sampaikan sebenarnya sudah disampaikan oleh Propio dan Pak Tubagus bagus tadi sebetulnya juga oleh dari Bapak Nas, Bu Karolin kalau nggak salah ya. Saya tinggal mohon me, me, apa mengkompilasinya gitu. Jadi eh, saya setuju sekali bahwa di dalam penelitian ini, ya, walaupun sudah saya pikir apa saya pikir dengan usaha keras ya melakukan penelitian ini, tetapi eh, akan lebih baik kalau ini secara penelitian ini lebih komprehensif dimulai dengan uh, big picture-nya dulu. Big picture-nya tadi oleh Prof. Yus sudah dikatakan, kerangka besarnya itu seperti apa sih? Saya saya setuju sekali mengenai itu dan uh, dari Bu Karolin mengusulkan berikan dulu mengenai apa uh, market conduct itu apa gitu. Jadi kalau boleh saya menyampaikan, jadi market conduct ini adalah perilaku dari Uh, apa pelaku usaha atau lembaga dalam pertama mendesain kemudian menyusun dan menyampaikan informasi menawarkan membuat perjanjian atas produk dan atau layanan barang atau jasa serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa karena itu tadi Propyo menyampaikan bahwa sebetulnya di dalam suatu market conduct itu bisa dilakukan apa pre-purchase sebelum ada transaksi dan post-purchase. Nah itu yang barangkali nanti bisa dilihat salah satu contoh greenwashing. Lalu Pak Tubagus tadi menyampaikan bahwa dan saya memahami betul karena dari YLKI itu lebih melihat pada konsumen perlindungan konsumen seperti tadi dikemukakan sehingga konsumen itu perlu jelas ini. Greenwashing itu apa saja, misalnya? Nah, itu yang menurut saya bisa dijadikan contoh ya di dalam penelitian ini, gitu. Sehingga pembaca itu me, apa, mengetahui dengan jelas, gitu. Oh, greenwashing itu seperti ini. Contohnya gini, lalu penanganannya itu seperti apa kalau ada masalah? Nah, seperti tadi dikemukakan, saya baca di atau disampaikan oleh siapa tadi, ya. Uh, di Indonesia belum ada lembaga baru yang menangani greenwashing. Nah, saya kok tidak se apa ya, sependapat gitu karena uh, tidak berarti bahwa kalau tidak ada lembaga baru lalu mengenai masalah greenwashing ini tidak akan tertangani ya karena di dalam peraturan perundangan ya dalam undang-undang perlindungan konsumen khususnya tadi sudah dikemukakan dari hasil penelitian Bu Ceni itu ada pengaturan itu sekalipun tidak secara eksplisit itu disebut greenwashing tetapi ada hak dan kewajiban dari pelaku usaha maupun konsumen. Nah, itulah yang harus dilaksanakan. Menurut saya, perlu diteliti bagaimana pelaksanaan dari ketentuan dalam undang-undang perlindungan konsumen ini. Nah, ini yang eh, tadi dikemukakan, bahwa kalau pelaku usaha itu misalnya mempunyai kewajiban, lalu bagaimana kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen itu dilaksanakan oleh si pelaku usaha mulai tadi dari mendesain, menyusun, menyampaikan informasi dan dan sebagainya itu eh, harus jelas nah barangkali itu bisa untuk contoh di dalam penelitian ini ya ambil beberapa produk begitu supaya menjadi secara teknis jelas gitu. tetapi secara konseptual juga jelas karena sudah digambarkan bagaimana big picture dari penelitian ini saya kira demikian mbak Rili terima kasih empat menit ya Mantap, Prof. Terima kasih banyak Prof atas uh, tanggapan yang komprehensif tapi sangat padat dan jelas. Pas sangat pas 4 menit ya, Prof ya. Terima kasih. Mungkin selanjutnya Ibu kepada Ibu Nani. Mungkin tapi sebelum ke Ibu Nani saya mau mohon maaf dulu kepada para narasumber lain dan juga para audiens uh, atas kelebihan waktunya. Semoga masih berkenan untuk uh, melanjutkan tanggapan-tanggapan uh, yang sangat uh, insightful dari penanggap kami yang lain. Silahkan kepada Ibu Nani. Ya terima kasih Ibu Preli selamat siang Bapak Ibu sekalian uh, saya dari Klaps ini uh, sebuah lembaga NGO yang uh, bergerak di bidang appliances atau uh, peralatan uh, pemanfaat energi gitu ya. Uh, jadi kalau dari uh, hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama tadi dikatakan uh, mengenai seberapa besar sih uh, konsumen memahami ter terkait dengan label gitu ya kami sudah melakukan studi terkait dengan residential and use survey. Ini kalau terkait dengan label apakah itu scam atau uh, maps ya atau scam ya standar energi um, minimum performance itu uh, maupun juga uh, label yang lain. Ini seluruh Indonesia itu baru 6% karena cukup banyaknya label <laughs> Cukup banyak label sehingga nggak punya satu label yang very highlighted gitu ya. Itu mungkin juga poin yang perlu kita pikirkan gimana sih ini banyak sekali label jadi konsumen tidak mempunyai preferensi oh ini yang benar-benar influencing dari label itu karena ada SNI. Ada, ada yang mandatori dan juga tidak mandatori. Sementara kalau dari sisi peralatan, kalau kita bahas mengenai greenwashing, ini menurut saya tepat juga karena greenwashing ini adalah salah satu penyumbang pemakan energi terbesar juga di appliances di Indonesia. Kalau dari survei kami, ini kurang lebih dia makan energinya bisa sampai satu. 1066 giga uh, watt hours ya. Jadi ini cukup besar dan masuk top 10 daripada yang harusnya kita regulasi supaya ada minimal standar untuk uh, peralatan tersebut. Sayangnya sampai dengan sekarang uh, baru ada empat uh, appliances yang sudah memiliki uh, standar minimal sehingga ini pas tadi kalau kita membahas green washing setuju dengan tadi uh, Bu Bernadette maupun Pak Yohanes perlu ruang lingkup yang jelas Supaya framework atau apa namanya yang ada di kepala masyarakat itu jelas, apa sih greenwashing itu? Kalau tadi dari Pak Johannes kan menyampaikan terkait mostly terkait dengan market conduct, ya. Kalau dari kami, karena kami lebih banyak ke appliances, usul kami juga memasukkan, apa sih maksudnya dengan green issue? Ini kan banyak banget, ya. Ada yang mencakup green efisiensi energi. Ada yang mencakup terkait dengan lokal konten karena kita sudah ada juga peraturan terkait dengan lokal produksi untuk 40 persen khususnya untuk elektronik dan juga bagaimana waste management daripada setiap elektronik sekarang aja misalnya saya agak susah nih kalau misalnya ada sudah bertahun-tahun mau ganti lagi ini nggak bisa saya jual lagi ke perusahaannya atau ada ada yang menampung. begitu ya ini juga bagaimana kita handling semua peralatan elektronik ini gitu. Itu yang apa namanya mungkin bisa menjadi tambahan ruang lingkup se selain daripada market uh, conduct yang tadi sudah disampaikan ada beberapa oleh Pak Yohanes secara detail. Kemudian kalau kita bahas mengenai ekolabeling, saya kembali lagi ke ekolabeling. Kalau di tempat kami itu ada dua hal terkait dengan ekolabeling. Yang pertama adalah komparatif ekolabeling dan endorsement labeling. Nah, komparatif ini yang sekarang dikerjakan oleh Kementerian ESDN khusus untuk appliances di bidang efisiensi energi. Sehingga di sini bisa misalnya yang tadi disampaikan Pak Tubagus, untuk AC, masyarakat bisa memilih mau beli level 1 atau level 2 atau level 3 atau level 5. Nah, kalau level 5 itu berarti yang memiliki bintang tertinggi, artinya efisiensinya pasti lebih tinggi gitu ya. Itu yang eh, apa namanya? Jadi tergantung daripada masyarakat nanti mau saving listriknya di mana. Sementara kalau endorsement label saya setuju tadi, eh, sebenarnya kan tadi dikatakan oleh Ibu Diah ya, di Indonesia ini uh, semuanya itu masih masih voluntary. Menurut saya uh, tidak masalah juga. Mungkin dari sekian banyak label yang ada kan ada AI Labeling tadi, kemudian ada uh, apa namanya? scam label, ada yang yang mandatory maupun non-mandatory. Nah, mungkin dari dari sekian kategori label akan lebih bagus apabila nanti ada kayak apakah bukan lembaga, tapi mungkin perlu ada kolaborasi antar institusi yang terkait di situ menetapkan apa namanya suatu kriteria di mana bisa menetapkan endorsement label untuk greenwashing misalnya. Jadi mencakup seluruh kriteria yang juga diterapkan oleh kementerian yang baik berupa mandatory ataupun non-mandatory label gitu itu mungkin yang eh, apa namanya ke depan perlu eh, dipertimbangkan dan saya sangat setuju sekali gimana sih ini sekarang eh, untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor terkait dengan yang mempromosikan labeling issue gitu ya karena banyak sekali apakah eh, baik itu label yang dikeluarkan ini masih belum termasuk label yang dikeluarkan oleh eh, perusahaan sendiri misalnya eh, dulu sedang dipromosikan R30 atau R32 gitu ya sehingga E, apa namanya perusahaan juga mengeluarkan hal itu meskipun di, di apa namanya aturan misalnya efisiensi energi tidak masih ada label lagi terus ada masih banyak label lain lagi misalnya tadi eco eh, label dan yang lain gitu nah bagaimana mensinkronize dan apakah perlu disinkronize ataukah ada cara yang lebih efisien sehingga dari sisi apa namanya penampilan produk juga enak gitu karena biasanya mostly all label harus ditempel ya eh, kepada baik itu produk maupun bungkusnya gitu. Nah itu yang mungkin perlu dipertimbangkan serta bagaimana nanti ke depan implementasinya Demonitoring monitoring karena untuk yang mandatory label biasanya kan dilakukan compliance atau pemonitoringan apakah benar tidak label itu dipasang atau tidak sehingga bagaimana tadi kalau misalnya ada komplain bisa nggak di kalau mandatory harusnya bisa menerima komplain dan juga mengfollow api komplain secara strictly gitu. Itu mungkin yang uh, bisa saya sampaikan, moga saya tidak lebih dari ini. tiga menit. Okay. Terima kasih banyak Bu Nani untuk pemaparan yang sangat komprehensif dan menambah juga dari yang sebelumnya sudah disampaikan. ya. Mungkin yang terakhir untuk penanggap, uh, saya persilakan dari perwakilan Bapak Penas. Dan mungkin untuk waktunya juga uh, 4 menit ya Bapak atau Ibu yang akan menjadi perwakilan. Terima kasih banyak sebelumnya. Uh, baik, terima kasih, uh, Mbak ya okay. Penolakan sebelumnya, saya Areta dari Direktorat Lingkungan Hidup penas Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kami untuk uh, memberikan sedikit tanggapan. Di sini, saya juga bersama dengan rekan saya, Mas Adit, yang juga telah menyampaikan masukannya. Mungkin, uh, selain masukan yang kami sampaikan dalam kolom chat. Kami ingin menyampaikan beberapa hal lainnya terkait greenwashing ini. Jadi, kalau tadi sudah disampaikan oleh para penanggap, Bapak, Ibu, dan Profesor yang hadir di sini, mungkin dari sisi produsen maupun perlindungan konsumennya, nah kami dari Bapenas ingin menyoroti kerangka dan kebijakan yang lebih makro. Jadi, bahwa greenwashing ini sebenarnya juga mempengaruhi upaya-upaya kita dalam memitigasi dan adaptasi perubahan iklim begitu. Jadi sebenarnya untuk kebijakan, uh, dari sisi kebijakan makro, praktik greenwashing ini akan memperlebar gap dalam pencapaian target SDGs yang ke-12, yaitu menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Uh, jadi greenwashing ini uh, juga berkaitan dengan konsumsi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Nah, dalam kebijakan uh, di Indonesia, sebenarnya SDGs dan khususnya Goal 12 ini sudah terintegrasi dalam rencana pembangunan jangka menengah 2020-2024. Uh, uh, namun karena adanya praktik greenwashing ini seakan-akan membuat konsumen sudah menerapkan konsep ramah lingkungan padahal belum. Jadi kami berpikir bahwa memang apa yang disampaikan para penanggap sebelumnya tadi uh, perlu dipertimbangkan untuk uh, mengantisipasi dan mengurangi greenwashing di Indonesia dan diperlukan juga kolaborasi antara pemerintah kemudian dari Uh, sektor bisnis sendiri, masyarakat, serta komunitas untuk meningkatkan edukasi dan awareness uh, greenwashing kepada masyarakat. Mungkin uh, itu saja dari saya. Mungkin kalau ada tambahan dari rekan saya, Mas Adit. Ya, terima kasih, uh, Mbak Kreta. Mungkin saya juga ingin menambahkan sedikit bahwa... Maaf saya tidak bisa nyalakan kamera karena ada juga, uh, masalah dengan koneksi tapi yang saya ingin tambahkan sebenarnya seperti yang saya sampaikan di dalam uh, kolom komentar bahwa mungkin nanti untuk studi lanjutannya gitu ya bisa lebih mendalam di mana bisa juga untuk dibuat pemetaan konkret terkait dengan peran dan tanggung jawab dari pemerintah, swasta dan masyarakat gitu. Dan uh, sebenarnya saya juga ingin tahu nanti uh, dari segi Awareness untuk konsumen di Indonesia itu sebenarnya seperti apa, gitu. Karena uh, kita, kalau menurut saya, sebagai orang awam, gitu ya, melihat dari state of mind untuk konsumen di Indonesia mungkin berbeda dengan apa yang ada di luar negeri, gitu. Karena uh, di studi ini kan mengambil case, gitu, contoh-contoh uh, praktik yang ada di luar negeri, seperti Amerika dan Inggris, tapi sebenarnya yang saya, saya juga ingin tahu kalau di Indonesia seperti apa sebenarnya, gitu. Uh, mungkin saja berbeda sehingga tingkat kekritisannya juga berbeda terhadap uh, greenwashing itu sendiri gitu. jadi mungkin kalau ada contoh yang negara berkembang yang bisa diterapkan mungkin juga bisa jadi contoh yang, yang baik untuk di studi lanjutan itu aja mungkin tambahannya, makasih Terima kasih banyak Mbak Karoline dan juga Bapak Adit untuk tanggapannya mungkin karena eh, mohon maaf lagi sebelumnya kepada para, -para audiens dan juga para narasumber atas kelebihan waktunya tapi terima kasih banyak atas eh, apa materi yang sudah disampaikan oleh para narasumber dan juga penanggap sangat menambah insight sekali dan sekarang kita sudah tiba di sesi terakhir eh, webinar pada hari ini untuk menutup webinar pada hari ini mungkin saya persilahkan kepada bapak bagus dan juga kepada mbak ceni sebenarnya juga ada budiah tapi budiah sudah ada agenda lain jadi sudah keluar untuk mungkin menyampaikan closing statement terkait materi kita pada hari ini. Mungkin kepada Bapak Bagus, saya persilakan dulu. Bapak. Oke, okay, makasih Mbak Prilly. Saya kira uh, tadi sudah banyak sekali disampaikan dan saya komen satu hal dengan Pak Prof. Jo. Prof. Jo, kalau iklan dari agensi maupun dari internal tidak jadi soal. Tapi sekarang banyak sekali uh, iklan itu terselubung pakai influencer. Nah, itu juga perlakuannya mungkin akan berbeda lagi tuh. Ada atau 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 testimoni dari uh, seorang konsumen yang menggunakan uh, produk itu, uh, itu apakah akan dikategorikan sebagai iklan atau apa? Mungkin itu uh, perlu pendalaman lebih lanjut. Terus uh, komen yang kedua sebetulnya untuk greenwashing, uh, perspektif lingkungan iya, tapi sekarang juga ada tren yang namanya bisnis dan human rights. Jadi uh, segala produk dan jasa pun ada assessment uh, terkait dengan apakah ketika produksi itu juga ada human rights violence di dalam proses-prosesnya atau tidak. Saya kira itu juga bisa menjadi perspektif yang menarik juga misalnya untuk 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 dilihat bahwa produk produk dan jasa yang konsumen konsumsi misalnya apakah pelaku usaha dalam proses-prosesnya itu juga ada human rights violence di dalamnya. Dan saya kira ketika itu juga menjadi sebuah fenomena, saya kira saya kira kita sebagai konsumen jadi lebih aware terhadap persoalan-persoalan yang ada di, di, di sekitar kita, bukan hanya barang yang kita konsumsi, tetapi ketika kita mengkonsumsi barang dan jasa yang ada di perspektif konsumen adalah bahwa memang barang dan jasa ini memang baik untuk kita konsumsi. Saya kira itu Mbak Prilly, uh, studi dilanjutkan, saya kira diskusi akan lebih panjang nanti. Dan kami dari konsumen sih tinggal lihat nanti sebetulnya eh, dari sisi konsumen eh, apa nih yang bisa kita eh, apa, bisa kontribusikan dalam riset ini. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Bagus. Mungkin selanjutnya kepada Mbak Ceni. Silahkan Mbak Ceni. Ya, terima kasih banyak uh, Prilly dan juga Bapak Ibu sekalian yang telah memberi masukan uh, sangat kami tangkap dengan baik. Um, pertama mungkin untuk closing statement secara materi saya rasa sudah banyak ya terelaborasi baik dari segi sisi uh, saat sesi presentasi maupun saat diskusi, mungkin saya lebih ke arah closing statement-nya memberikan framework saja bahwa memang studi ini merupakan uh, studi awalan, dan kami sangat menyadari bahwa uh, sangat diperlukan uh, riset lanjutan, dan memang berdasarkan uh, kesepakatan dengan GIZ, memang studi ini sifatnya uh, pertama-tama untuk, karena memang sebagai preliminary, masih bersifat sebagai desk tadi gitu ya, atau studi masih normatif atau bacaan, terkait assessment akan dengan titik tekan greenwashing di Indonesia, dan uh, pemaparan tersebut adalah berdasarkan dari keterbatasan kami eh, dan eh, juga kapasitas kami dalam memahami isu-isu eh, terkait dengan eh, lingkungan hidup eh, terutama dan juga metode yang eh, diberikan gitu dalam eh, terms of reference yang memang menjadi kesepakatan awal. Memang ini merupakan riset eh, awalan dan sangat diperlukan riset lanjutan dan kami sangat terbuka untuk kemudian terlibat dalam riset-riset lebih lanjut dengan titik eh, Terkait dengan titik tekan greenwashing, dalam uh, tadi kerangka consumer protection lebih utuh, begitu ya. Tentunya, dengan bekerja sama dengan organisasi atau pakar-pakar perlindungan konsumen di Indonesia dalam studi-studi selanjutnya. Begitu, jadi um, terima kasih banyak atas kesempatan dan masukannya. Tentunya, jika uh, kami dilibatkan kembali di dalam... Um, forum-forum selanjutnya atau mungkin studi-studi selanjutnya yang um, lebih komprehensif terkait dengan consumer protection, kami tentu akan uh, sangat senang untuk kemudian membantu memasukkan ilmu-ilmu uh, dan studi-studi terkait greenwashing kami dalam kerangka protection um, konsumen yang lebih utuh. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Ceni atas closing statement-nya dan akhir kata juga terima kasih banyak kepada Pak Bagus dan Mbak Ceni dan Bu Diyah tadi yang sudah memaparkan materi dan juga para menanggap lainnya. Dan karena sesi dari diskusinya itu sendiri sudah selesai, maka saya akan mengembalikan kepada Mbak Fira selaku MC. Pada Mbak Fira, saya persilahkan. Terima kasih banyak Mbak Prilly sudah memandu diskusi kita hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para narasumber dan juga penanggap yang telah memberikan masukan untuk studi lanjutan mengenai greenwashing dan perlindungan konsumen ke depannya. Terima kasih juga kepada para peserta yang telah antusias mengikuti webinar hari ini. Dan sebelum acara kami tutup, kami ingin mengundang Ibu Sita Zimpel, Principal Advisor dari Consumer Protection in ASEAN atau Protek, untuk memberikan kalimat penutup secara singkat. Kepada Ibu Sita, kami persilahkan. Ya, terima kasih sekali lagi Mbak Fira. Mungkin sedikit lebih dari satu kalimat, tapi uh, Ya kesimpulan singkat juga dari saya mewakili GIZ. Um, sekali lagi terima kasih atas diskusi yang menurut saya sudah cukup intensif dan dinamis. Seperti telah dimukakan ini hanya studi awal saja dan tentunya diskusi kami tentang uh, kaitan antara pelindungan konsumen dan ke pelindungan um, uh, lingkungan hidup, greenwashing tidak berakhir di sini. Ini pertama-tama kali kami bekerja sama dengan uh, Institut di bidang pelindungan uh, apa, lingkungan hidup, Isel Jadi uh, ini juga baru untuk menggabung dua pihak, dua perspektif um, uh, dalam acara ini dan dalam kegiatan studi ini. Uh, tentu saja PR-nya masih banyak, entah itu terkait dengan memperkuat undang-undang uh, pelindungan konsumen atau revisinya. Uh, tentu saja edukasi, awareness raising uh, untuk kepada oh, terhadap publik ataupun guidance untuk pelaku usaha tentang market conduct, maupun di tahap pre-purchase maupun uh, post-purchase, seperti telah dijelaskan secara detail dan komprehensif oleh Prof. Yohanes. Um, mungkin uh, kebetulan uh, kami di GSA juga mendapat semacam amanat dari pemerintah Jerman untuk mendorong sustainable consumption dan production ke depannya, dan perlu diketahui bahwa dengan pemerintah baru di Jerman dari awal tahun ini. Uh, pelindungan konsumen uh, sudah pindah dari Kementerian Hukum dan menjadi kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, ini juga sangat menarik karena pasti akan menjadi pengaruh untuk terus-menerus menyusun atau membentuk kebijakan ataupun penegakan hukum pelindungan konsumen ke depan untuk menciptakan pasar yang adil, juga buat konsumen dalam konteks sustainable consumption, dan uh, mungkin. Untuk mengakhiri, mungkin tidak kurang pentingnya, kami senang sekali ada banyak pertanyaan-pertanyaan dari audiens dan masukan oleh narasumber tentang hak konsumen untuk komplain. Ini merupakan tantangan yang paling kompleks di banyak negara ASEAN, di mana konsumen suka bingung jika ada masalah atau uh, isu dengan pelaku usaha, dari mana mereka bisa dapat bantuan, nasihat, pemulihan, misalnya kompensasi kalau dirugikan. Nah, memang perlu dipertimbangkan bagaimana soal greenwashing ini terutama terkait dengan kewajiban dan liability pelaku usaha dapat diangkatkan dalam rencana revisi undang-undang pelindungan konsumen ataupun peraturan yang lain. Sepertinya dari segi itu sudah cukup on track, tapi nanti kita harus lihat seperti biasa secara praktis bagaimana koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan bagaimana keterlibatan semua pemangku kepentingan dapat diwujudkan secara efektif. Mungkin dari saya sekian dulu. Juga, sekali lagi, terima kasih. Semoga diskusi pada hari ini bermanfaat, dan semoga akan lebih banyak kesempatan lagi untuk membahas topik ini, yang juga menjadi pusat perhatian diskusi internasional. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Sita atas kalimat penutupnya. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara webinar Produk Hijau untuk Konsumen Hijau, melindungi konsumen dari greenwashing yang diinisiasi oleh G G GIZ bekerja sama dengan ISEL. Semoga diskusi hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Bapak dan Ibu dapat mengunduh studi telaah kebijakan SCP dalam respons fenomena greenwashing di Indonesia pada era e-commerce melalui link yang tertera di layar. Sekali lagi, terima kasih atas partisipasinya dan kami mohon maaf jika selama penyelenggaraan ada kekurangan atau kesalahan kata atau perbuatan yang mungkin kurang berkenan. Akhir kata, saya Alhayu Syafira mengucapkan terima kasih dan selamat siang. Selamat siang, mohon pamit. Selamat siang, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Pak. Selamat siang semuanya. Terima kasih semua, selamat siang. Terima kasih, pamit ya.